Halo, malam semuanya. Selamat datang di kelas perjalanan mengenal Indonesia sesi ke-5 yang akan diisi oleh Burkon Badrian Toro. Ini kelancaran acara ini dimohon untuk setiap peserta mengganti namanya dengan kode PNI atau yang diikuti oleh nama masing-masing. Jika ada pertanyaan atau yang akan disampaikan, bisa disampaikan melalui chat yang chat yang ada di sini. Sebenarnya acara kali ini di perjalanan mengenal Indonesia diinisiasi oleh JAI, yaitu Jaringan Arsitektur Indonesia, yang tujuannya membagikan pengalaman, refleksi pengalaman tentang arsitektur vernakular yang ada di Indonesia ini. JAI bekerja sama dengan Omah Library, jadi jika teman-teman memiliki minat atau pernah meriset tentang arsitektur vernakular, boleh di apply melalui Omah Library, melalui email Omah Library @dissertation@gmail.com. Untuk berbagi di platform kami. Ini berikut alamat emailnya jika ada teman-teman ada yang pernah meriset tentang arsitektur vernakular dan ingin membagikan pengalamannya, bisa mengirimkan emailnya melalui email yang telah tercantum di sini. Jadi acara ini tidak hanya berhenti sampai 6 sesi, jadi nanti ada sesi-sesi lanjutan lagi membagikan pengalaman teman-teman terkait arsitektur vernakular. Acara yang ke-6 mahasiswa dan alumnus mahasiswa yang telah mempresentasikan dan membagikan pengalamannya tentang arsitektur yang mereka pelajari. Nah, untuk hari ini ada Mas Burkon Badrian Toro yang akan menjelaskan tentang membagikan pengalaman tentang arsitektur vernakular Gela yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini berikut kesimpulan dari kuliah-kuliah yang sebelumnya, yang pada intinya sih arsitektur yang dipresentasikan baru tanggap akan konteks lingkungan, budaya, dan selalu perkembangannya selalu berjalan dengan sangat dinamis yang mengikuti kebutuhan si penghuni dan pemakainya. Kalau ini untuk yang kuliah kemarin, yang tarung kesimpulan kuliah yang terakhir, ya ini pada dasarnya menjelaskan tentang proses membangun, bagaimana tarung akan berdiri, yang dimana arsitekturnya dinamakan dengan UMA yang terjadi di yang dia juga menanggapi tentang lingkungan yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, di mana hal ini tersebut digunakan sebagai material dan lain-lain. Dalam proses pembangunan juga memiliki budaya dan adatnya masing-masing, seperti menari di atas atap hingga inaugurasi atau peresmian setelah bangunan selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Nah, terus dan perkembangannya juga cukup dinamis ya, meskipun ada beberapa pakem seperti misalnya Marapu gitu, tapi masyarakatnya tidak terpatu dan perkembangannya tergolong dinamis, yang dibuktikan melalui pergantian material atap dari alang-alang menjadi seng misalnya, karena memang
itu, terus enggak tidak semuanya menerapkan budaya-budaya yang ada, cuman tetap dengan menggunakan prinsip kultur material yang sama. Bisa langsung saja kita mulai. Jadi Kak Ritz sudah ada di sini. Halo Kak Ritz, selaku moderator akan melanjutkan. Silakan Kak. Oke, Mas kok di ini dulu sebagai pengantar sebelum saya mulai. Untuk catatan-catatan sepanjang 5 kuliah ini. Mas Caca ada di lokasi? Belum ada ya, Dimas? Halo. Oke, okay. Mas Caca silakan ada pengantar sedikit Mas Caca sebelum kita mulai kuliah. Mengingat yeah. Perjalanan 5 udah sudah 5 presentasi ini. Oke, okay. Silakan Mas Caca. Saya mungkin catatannya sekedar pengantar masalah lokasi saja ya. Saya mau share screen boleh, Mas? Mungkin silakan Mas Ayo. Mas Dimas perlu. Oke, teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Kelihatannya di layar ya. Jadi saya ingin masalah lokasi. Jadi yang akan dipaparkan oleh Mas Furqon Badriantoro ini adalah bagian daripada arsitektur Sukulio di Kabupaten ND. Nah, ini sekedar pemetaan ya. Jadi kota ND, ibu kota Kabupaten ND itu terletak di bagian selatan. Lalu ada Danau Kelimutu yang memiliki tiga warna, yang kawahnya memiliki tiga warna itu cukup kita kenal. Desa Anggela itu terletak di sebelah selatan ya. Jadi kalau dari drone itu bisa melihat laut lah ya, kalau dari ketinggian gitu ya. Nah, ini peta desa yang pernah saya dan beberapa kawan lakukan survei. Juga ada beberapa program yang pernah kita helat di situ ya, pembangunan kembali. Jadi saya mulai dulu dari desa Wologai ini. Sudah dibukukan oleh Mas Reginaldo Lake, dosen di Unwira. Tolong dilihat kalau mungkin Mas Regi ada di sini ya. Sudah dibukukan. Kemudian tiga desa yang sempat pernah kita ada program pembangunan kembali, rumah adatnya itu di desa Waone, lalu desa Joku Wolobeto, dan Joku Bisuboa. Ya, ini tiga desa ini pernah ada program pembangunan kembali, lalu ketika Anggela terbakar, maka ini desa keempat ya yang ada pembangunan. Seingat saya gitu, ada pembangunan kembali. Lalu juga ada desa Saga dan desa Wolotoko. Jadi ini desa yang pernah kami kunjungi. Jadi di seputar ND ini ada beberapa desa yang menurut saya dalam satu suku besar, suku Lio ya. Nah, nanti di sini saya juga sebenarnya mengundang Mas Moklis Mokhtar ya, apa ada di sini ya? Mas Moklis Mokhtar juga saya undang, karena beliau juga dosen di Uniflor, Universitas Flores yang berkedudukan di kota ND, tapi sekarang sedang ambil studi di Universitas Brawijaya Malang. Nah, harapkan nanti kalau beliau bisa gabung di sini, mungkin juga bisa saling bertukar informasi, karena ini desa Gela, maupun desa Joku, Muaone, dan Wologai, dan seterusnya itu memang satu kesatuan desa-desa yang termasuk dalam desa dari suku Lio. Nah, dari saya, Mas Ritz, cukup ini saja mengantarkan tentang lokasi desa-desa yang ada di sekitar Kabupaten ND, yang juga kebetulan beberapa pernah kita lakukan program-program pembangunan kembali maupun yang disurvei ataupun yang sudah pernah di bukunya. Saya kira kita jadi. Sementara. Oke Mas Cahyo,
Terima kasih atas sedikit pengantar gitu ya. Di sini saya undang Furkon Badriantoro. Apa selamat sudah malam di sini, Mas Furkon? Selamat malam, Mas. Halo, kita. Furkon. Ya. Akhirnya ketemu ya kita. Ya. Oke, saya bacakan siapa Furkon Badriantoro. Furkon Badriantoro merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia. Dia memiliki ketertarikan pada arsitektur vernakular di Indonesia dan aktif ke dalam kegiatan dokumentasi arsitektur. Salah satunya sebelumnya adalah kegiatan dokumentasi existing dari kawasan masjid dan makam Sunan Bonang bersama Yayasan Mubarok Sunan Bonang pada tahun 2017 sebagai tim pengukuran dan penggambaran. Dia terlibat juga di dalam pengembangan fasilitas umum pada kawasan cagar budaya makam Sunan Bonang bersama Yayasan Mubarok Sunan Bonang pada tahun 2018 sebagai tim perencana. Dia juga terlibat di dalam pengembangan fasilitas umum pada kawasan cagar budaya makam Sunan Kudus bersama Yayasan Mubarok Sunan Bonang pada tahun 2019 sebagai tim perencana. Terakhir adalah revitalisasi desa adat pasca bencana sebagai tim rekam proses pada tahun 2019 bersama Kemendikbud, Dijen Kebudayaan, dan Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita perkenalkan Furkon Badriantoro, dan kemudian akan saya bacakan sinopsis dari beliau, bahwa Furkon Badriantoro akan bercerita tentang pengalaman rekam prosesnya terhadap pendirian kembali desa adat Ngela yang telah terbakar pada 29 Oktober 2018 silam. Sehingga semua upacara adat sontak juga terhenti karena 22 saw penopang legitimasi adat telah habis di dalam api. Ngela merupakan salah satu dari ratusan desa suku Lio yang tersebar di seluruh Kabupaten Ende yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Cahyo. Lokasinya berada di antara rimbunnya dataran kaki Gunung Kelibara hingga tebing curam dengan pasir berbatu yang menjadi ciri khas dari daerah pesisir selatan Flores. Menjadikan desa adat Ngela memiliki kekayaan bentang alam yang luar biasa. Ngela dibangun dan dihidupkan sehingga alam dapat dikatakan sebagai penyedia material utama, sehingga manusia berperan sebagai raga yang mewujudkan, meleburkan ke dalam ruang yang disusun dan dibentuk melalui keilmuan sederhana, namun memiliki kompleksitas yang patut untuk kita cermati. Nah, kompleksitas itu yang akan kita dengarkan dari presentasi dari narasumber, Furkon Badriantoro. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Desa Ngela perlahan kembali dibangun dari presentasi beliau. Nanti kita akan mulai juga setelah presentasi dengan sesi diskusi yang bertujuan untuk menggali kembali lebih ke bagaimana lubang yang mungkin dari segi presentasi masih bisa didiskusikan gitu ya. Oke, Furkon, silakan dimulai presentasi dengan santai, perlahan-lahan, dan kemudian kita nikmati masa-masa sekarang ini ya, yang santai-santai yang bisa menikmati malam ini. Silakan, Furkon. Ya, terima kasih Mas Real Rich atas waktu dan tempatnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Di sini saya akan mencoba untuk kembali mengingat sebenarnya ya. Kembali memunculkan memori yang tepat pada Agustus tahun lalu saya menginjakan kaki di Kampung Ngela. Jadi di bulan Agustus yang lalu saya mendapatkan sebuah perjalanan yang juga itu sangat banyak maknanya untuk saya sendiri. Jadi saya akan mencoba malam ini saya utarakan apa yang saya dapatkan di sana. Kemasao Nguan Wanggela. Jadi itu adalah bahasa Lio di Ngela yang artinya kema itu membangun, sao itu rumah. Jadi biasanya di sana kalau menyebut rumah itu sao, gua itu adalah adatnya. Nua itu berbentuk kampung, lalu Ngela adalah nama dari kampungnya itu sendiri. Oke, kalau banyak waktu saya bercerita atau ngobrol sama teman-teman, banyak pertanyaan yang pertama muncul pasti Ngela itu di mana?
Yala itu di bagian mana di Indonesia itu. Jadi saya mencoba mencari jalannya untuk kita sama-sama tahu Gela itu di mana. Tadi udah sedikit dikasih tahu sama Mas Cahyo juga. Jadi dia tuh kalau di peta Indonesia ada di Nusa Tenggara Timur. Tepatnya ada di Pulau Flores. Nah, di Pulau Flores itu ada yang namanya Kabupaten Ende. Jadi dia masuk ke Flores Tengah. Lalu di mana Gela? Nah, ini kita zoom lagi lebih dekat itu ya, dekat Ende. Lalu dia ada di Desa Gela itu, kalau tadi ya di kalau kita bisa lihat Danau Kelimutu, lalu juga ada Gunung Kelibara, ke selatan lagi, sampai ke pesisirnya, pesisir selatan Pulau Flores Tengah ini, nah, kita akan menemukan Desa Gela. Jadi dia memang butuh akses yang lumayan cukup jauh dari pusat kota Ende ya, kalau kita naik pesawat ke sana dari airport itu, kita harus transportasi darat yang itu juga memakan waktu dan cukup menarik kalau menurut saya. Nah, ini Desa Gela, jadi betul-betul ada di pinggir pantai, tapi mempunyai topologi yang menarik. Selain itu, di Desa Gela, kita bisa tahu pasti pantainya yang ada di sana, kebanyakan juga di sana nelayan, tetapi ada juga komoditi yang lain. Jadi kalau misalkan di Gela itu kita bisa melihat berbagai jenis, macam, dan motif tenun yang ternyata saya juga baru tahu setelah di sana itu sudah mendunia. Sudah pernah pameran di Swiss, pameran di Eropa gitu. Padahal kalau saya sebelum ke Gela bahkan tidak tahu Gela ternyata ada tenun yang sangat bagus gitu di situ. Lalu selain pantainya, karena dia juga berada di area yang curam di pinggir pantai, tapi dia juga punya perkebunan yang cukup luas, yang cukup hijau, dan banyak juga menghasilkan kayu-kayu dan pohon-pohon yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang Gela itu sendiri untuk membentuk sao, untuk membangun sao, untuk menyusun sebuah arsitektur. Selain itu juga yang jelas pasti adat yang juga berjalan di sana itu. Karena kemarin terbakar, ya ini citra Desa Kampung Gela sebelum terbakar. Jadi kita bisa lihat di bagian atas itu seperti ada jajaran rumah adat yang bentuknya agak melengkung. Jadi tidak straight, dia lurus, tapi dia agak melengkung seperti itu dan saling berhadap-hadapan. Di situ adalah sudah yang sekarang itu sudah terbakar, itu sekarang seperti ini. Jadi yang tersisa bekas-bekas hitam terbakar itu bisa dilihat dari foto drone ini. Jadi memang dari banyaknya rumah adat di sana itu sebagian besar terbakar. Ini juga bisa memperlihatkan lanskap dari Kampung Gela itu sendiri. Rumahnya sudah tidak ada, terbuka semuanya. Memang ada sedikit dari situ bagian yang datar atau tanah yang cukup datar, dan disitulah orang Gela membangun kampungnya. Jadi di sebelah kiri atau di sebelah kanannya itu sudah langsung curam lagi atau langsung perbukitan lagi begitu. Ini saya coba sedikit menggambarkan bagaimana komposisi dari susunan rumah-rumah atau sao gua di Gela yang berwarna biru itu merupakan rumah adat. Jadi dari total yang saya data di sana terdapat 34 rumah adat di Nuang Gela, di Kampung Adat Gela. Seperti itu. Lalu ada jalan kampungnya juga yang berwarna merah. Lalu selain ada saung gua, di sana juga dikenal yang namanya Sao Penimanu Wesiwawi. Penimanu Wesiwawi itu kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu tempat untuk memberikan makan ayam dan juga babi. Jadi ada rumah-rumah yang itu bukan rumah adat, dibangun untuk tujuan memberikan makan ternak atau memelihara ternak, tapi di masa sekarang itu menjadi rumah-rumah biasa, gitu. Rumah-rumah konvensional sekarang.
tapi tetap dinamakan Sao Penimanu Siwawi begitu. Dan di sini saya mencoba juga menjelaskan keunikan dari Sao di Gela ini. Jadi bentuk adatnya itu bukan hanya kita terpaku kepada satu rumah sebagai pemimpin, atau di sini ada juga pemimpin adat yang namanya Mosalaki begitu ya. Nah, di sini Mosalakinya itu ada 13 Mosalaki, dan pemimpin utamanya itu atau Mosalaki yang paling utamanya itu belum tentu dia bisa memutuskan untuk segala keputusan adat gitu. Jadi ada juga Mosalaki itu harus bertanya sama Mosalaki dari Sao yang lain tentang keputusan-keputusan adat. Jadi cukup demokrasi kalau menurut saya. Jadi ada rumah utama itu namanya Saoria. Nah, rumah utama itu belum tentu rumah induk, karena rumah induknya itu ada di Sao Labo. Rumah induk di sini itu sejarahnya bahwa ibu dari si apa namanya orang-orang Gela itu atau Mosalakinya itu berasal dari Sao Labo begitu ceritanya. Lalu ada Sao-Sao yang juga membantu Saoria dalam menjalankan ritual, itu Sao Meko, Sao Ndoja, dan Sao Tua. Lalu di dalam Sao itu nanti juga ada yang namanya Waja atau Tungku Api. Nah, semua Sao Ngua itu tidak bisa serta-merta karena itu Sao dia, dia bisa langsung menyalakan api di dalam tungkunya. Nah itu tidak boleh, jadi dia harus pergi ke Sao yang namanya Sao Rore Api. Rore itu semacam menggosok ya, dengan bambu gitu, yang nanti akhirnya keluar api. Nah, dari Sao itu nanti baru dibawa apinya masuk ke Sao-Sao lain yang ada di Dinggela. Lalu juga ada yang Sao yang bertugas, atau Mosalaki di dalam Sao itu bertugas untuk menentukan keputusan hukum adat. Jadi tidak melulu kalau ada Mosalaki Pu'u atau Mosalaki yang paling tingginya itu, dia serta-merta, ya saya putuskan hukum adatnya, ternyata tidak seperti itu. Kita juga bisa melihat di sini bahwa ada juga Sao yang itu diberikan wewenang untuk mengambil keputusan hukum adat. Nah, selain itu juga kalau misalkan ada kasus atau penyelidikan atau pelanggaran adat, itu bukan Sao yang akan memberikan hukuman yang menyelidiki, tapi ada Sao juga yang diberikan mandat untuk memperdalam atau menyelidiki atau mencari sebenarnya ada pelanggaran adat apa gitu. Ini semacam kalau di negara itu kayak polisi gitu mungkin ya. Itu ada Sao Bewa, ada di bawahnya di Sao Ambulaka, Aminduka, dan Sambejati. Itu ada Sao yang juga menjaga arah, menjaga kampung ya, dari selatan kampung, dari pantai itu ada Sao Wemesa, terus dari arah bukit itu ada Sao Keperelus Usu, lalu juga ada Sao yang menyimpan alat musik itu namanya Sao Pemeroja. Tapi yang menabuh itu bukan dari Sao itu, jadi ada Sao lain yang itu diberikan mandat bahwa Mosalaki itu atau yang keluarga di Sao itu yang boleh memainkan alat musik, ya Sao Watugana. Lalu ada Sao juga yang menyimpan perhiasan adat. Nah, ini yang membuat saya yang terakhir ya. Sungguh berkesan karena ada juga di dalam adat itu Sao yang diberikan wewenangan itu masalah ketukangan. Termasuk di antara yang nanti adalah pembangunan rumah. Jadi kalau waktu saya di sana bilang, mereka bilang sama saya, Sao ini adalah Sao arsitek. Kalau masnya arsitek berarti seharusnya mas bisa banyak belajar dari Sao ini untuk masalah Sao gua, rumah adat begitu. Oh ternyata ada, ternyata bukan hanya masalah adat ritual atau apa yang bisa digali di sana, ternyata mereka juga fokuskan ke masalah pembangunan atau ketukangan gitu. Namanya Sao Bisuone dan Sao Ulitai. Oke. Di sini saya mencoba sedikit jabarkan apa hubungan Sao Ngua dengan manusia Gela itu sendiri. Untuk laki-lakinya disebut Atakaki, lalu yang perempuan juga disebut Atafai. Ata itu kayak orang gitu ya, kaki itu laki-laki, Fai itu perempuan gitu. Di sini Sao Ngua itu juga sebagai basis kekerabatan. Jadi kalau di sana kita bertemu dengan orang Gela, yang pertama ditanya pasti kamu dari Sao mana gitu, bukan kamu orang tuanya siapa, kamu anak dari orang tua siapa, kamu keturunannya siapa, tidak seperti itu. Jadi kalau kita ke sana, kamu dari Sao mana asalnya gitu. Jadi nanti di situ ada semacam
kebanggaan tersendiri bahwa dia berasal dari salah satu saunggua di sana gitu. Lalu yang kedua adalah sistem pembagian tanah. Jadi siapapun orang Gela yang dia punya tali temali dengan saungguanya itu pasti nanti akan mendapatkan jatah tanah di sekitaran desa Gela. Jadi sudah dibagi-bagi, sau ini kebunnya di sini, sau ini kebunnya di sini, lalu nanti kebun itu dikelola oleh anak-anak di dalam sau, dan itu diwariskan turun-temurun. Itu juga yang nantinya akan menjadi tabungan bagi bagi sau itu sendiri. Kalau misalkan ada kebakaran, kalau misalkan ada penggantian material, ya dia akan mengambil material atau pohon-pohon yang itu ada dari kebunnya sendiri itu. Awalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tugas dan fungsi dalam adat tadi yang sudah saya ceritakan di depan. Jadi sau itu juga sebagai penggambaran bahwa sau punya fungsi ternyata di adat begitu. Lalu yang kelima adalah media penghubung dengan duanggae. Duanggae itu juga sistem kepercayaan yang ada di sana, nanti saya akan bahas lagi. Yang keenam adalah kelengkapan adat. Maksudnya kelengkapan adat di sini setiap melakukan adat yang sangat penting di Gela itu, yang dianggap penting, akan melibatkan sandang dan papan. Sandang itu adalah tenun yang dihasilkan oleh para ine di Gela atau para ibu-ibu di Gela, mereka tenun, dan itu juga menjadi barang adat yang sakral, tapi juga ada yang dijual. Jadi itu yang dibanggakan. Selain itu juga papannya atau rumahnya atau saonya. Itu yang menurut saya juga spesial. Jadi pada saat sao itu, jadi sao itu sebagian besar terbakar, mereka jadinya bingung bagaimana kita menjalankan adat lagi kalau saonya ini nggak ada. Itu juga yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak buat sao darurat gitu kan? Karena sekarang ada tuh sao darurat gitu. Kenapa tidak dilaksanakan di sao darurat? Oh tidak, karena adat ini menyertai ambu mamu atau menyertai duanggae. Jadi kayak sistem kepercayaan mereka, nenek moyang mereka itu ada di rumah adat itu. Kalau rumahnya nggak ada, kalau rumahnya terbakar, berarti seperti mereka juga tidak bisa menghadirkan leluhur mereka di dalam acara adat. Itu makanya itu menjadi sangat penting. Saung gua sendiri menjadi sangat penting untuk kelangsungan adat. Adat berhenti. Yang dimaksud adat berhenti itu adalah adat yang dilakukan penuh dalam satu tahun dan diulang. Jadi ada siklus adat yang itu tertuju dengan kegiatan tanam-menanam atau bercocok tanam. Jadi biasanya kalau ingin mulai masa tanam akan ada upacara adatnya. Kalau misalkan nanti panen akan ada upacara adatnya. Lalu ada pemberian ke leluhur seperti itu. Itu terhenti. Tapi pada saat ada proses, di sini sudah mulai ada proses yang namanya Kemasao Nuang Gela itu, ada adat lain yang muncul. Ini juga menjadi salah satu yang menarik untuk saya, bahwa kalau misalkan salah satu sao itu membangun, dibangun lagi, atau misalkan renovasi, itu akan ada hubungannya dengan sao yang lain. Kenapa seperti itu saya tidak tahu, karena itu sudah terjadi berulang-ulang dan juga turun-temurun. Saya juga menanyakan ke orang Gela sendiri, kenapa masih ingat padahal pembangunan sao itu bisa dibilang seumur hidup satu kali. Tetapi pada saat gua itu berhenti dan sao itu banyak yang akan dibangun kembali, mereka bisa ingat, oh misalkan sao ria. Saya coba. Pada saat sao ria dibangun, atau ini yang sao yang paling besar, ria itu artinya besar, itu yang ditinggali oleh mosalaki yang tertinggi di situ, maka dia akan juga melibatkan sao rore api di situ, dan juga akan melibatkan sao meridala dan sao watugana begitu. Akan saling terlibat dalam proses pembangunan ini. Ada tukar hewan ternak, ada tukar beras, ada tukar kain. Ada tukar wakolika. Di sini wakolika itu batu tungku. Jadi waktu saoria itu dibuat, maka ada wajannya, ada semacam dapur begitu untuk menyalakan api dan juga memasak. Maka batu di tungku api itu akan diberikan oleh sao meridala. Tidak boleh sao yang lain.
dan Saolain juga tidak akan memberikan secara serta-merta begitu untuk Saoria. Jadi ada konektivitas yang sangat rumit menurut saya. Ini penulisannya juga dibantu oleh teman saya yang antropolog, karena sangat rumit dan ini bertanya sana-sini gitu, karena harus tahu betul, oh ternyata abis ini kesini, begitu. Jadi ini juga salah satu ya adat yang sebenarnya juga ritual adat yang hidup pada saat pembangunan Sao. Dan beruntungnya saya bisa langsung menyaksikan beberapa Sao dibangun serentak, dan juga hubungan konektivitas itu sangat terasa begitu. Ada saling hantar, ada saling tukar, ada saling memberikan dan menerima pada saat pembangunan dari Sao itu sendiri. Itu menurut saya sangat sangat menarik gitu. Lalu sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam proses kemasao atau membangun lagi rumah adat gitu. Yang pertama adalah mosalaki. Mosalaki di sini adalah sebagai pemimpin rumah itu sendiri, rumah dia yang terbakar. Ada mosalaki sao gitu. Ada juga mosalaki pu'u yang itu menjadi pemimpin di desa adat Gela itu sendiri. Mereka pasti akan terlibat baik dalam adat dan juga tata cara yang berlangsung. Yang kedua adalah hunukoli. Nah ini, hunukoli itu sendiri adalah yang tadi saya bilang arsitek adat atau tukang yang menguasai ilmu ketukangan rumah, perahu, begitu di kampung Gela. Hunukoli ini akan juga terlibat nanti dalam proses kemasao. Lalu ada juga yang terakhir adalah anadarinia. Anadarinia sendiri adalah anak-anak yang ada di dalam rumah, begitu artinya. Jadi semua akan terlibat gitu, dari mosalakinya, dari ada pemimpin tukangnya, lalu dari anadarinia itu sendiri. Biasanya kalau tadi saya bilang ada sistem kekerabatan, orang Gela di sana pasti akan memiliki bapaknya dari Saoria, nanti ibunya dari Saolabo gitu. Jadi campur, saling-saling campur gitu ya. Itu kadang-kadang juga dia akan hari ini atau dua hari ini saya bekerja untuk bangun Saoria. Jadi dua hari besoknya saya akan bekerja untuk Saolabo gitu. Jadi ada juga jalinan yang erat antar rumah masih gitu. Oke, tahapan proses kelahiran Sao di sini yang pertama adalah Dolu, yang kedua adalah Paki Sawakaju, yang ketiga adalah Purapu'u Titi Oto, yang keempat adalah Wari Kaju. Itu semua adalah tahap persiapan sebelum nantinya masuk ke proses kemasao atau pembangunannya itu sendiri. Yang terakhir adalah Naisao. Naisao itu adalah masuk ke dalam rumah atau naik ke dalam sao begitu. Ini gambaran denah rumah yang ada di Gela atau di Lio. Saya juga main ke beberapa desa di Lio itu, kurang lebih atau mungkin ada kemiripan. Tapi ini saya akan mengambil pola atau denah yang ada di Gela. Itu terbagi menjadi dua jenis. Kalau misalkan sebentar. Jadi yang di tengah ini, yang saya kotaki berwarna merah itu adalah bagian pusat aktivitas di dalam sao. Jadi ini adalah one atau di dalam rumahnya. Itu ada kojandawa di bagian tengah. Biasanya di situ akan ada ritual-ritual keseharian adat itu yang namanya paadua atau memberikan sesembahan kepada nenek moyang itu. Atau ada acara-acara adat yang lain biasanya di kojandawa itu. Lalu rimba di sebelah kanan dan kirinya itu biasanya untuk tempat istirahat atau tempat-tempat santai begitu. Lalu di bagian depannya itu ada yang namanya tenda. Tenda itu teras seperti itu kalau di rumah konvensional. Teras itu sendiri ukurannya sebesar atau sepanjang orang berbaring tidur. Jadi biasanya kalau misalkan istirahat kan dalam sangat gelap, tidak ada bukaan yang lain. Jadi kalau di siang hari pulang dari ladang, biasanya orang Gela itu beristirahat di tenda itu sendiri. Lalu ada tenda loo, jadi kayak
dari terasnya itu ada lagi teras yang agak turun sedikit ke bawah. Itu nanti untuk duduk-duduk. Lalu ada yang namanya pada. Ini pada, lalu di sini ada pada juga yang di yang ada dekat tenda itu namanya pada tenda. Pada itu semacam rak atau tempat atau wadah yang itu untuk menaruh barang-barang gitu. Jadi kalau misalkan ada alat-alat apa yang dipakai keseharian seperti piring, seperti gelas atau alat-alat perkakas itu biasanya diletakkan di pada. Lalu ada lulu. Lulu ini kayak seperti tempat transisi. Ada beberapa rumah yang lulunya itu terdapat wajah begitu. Jadi di lulu ini juga sebagai tempat meletakkan barang-barang juga yang mungkin ukurannya lebih besar. Lalu untuk rumah yang ini, itu adalah denah untuk rumah yang memiliki dua tenda. Jadi ada tenda depan, ini tenda depannya, ini tenda belakang. Jadi ada dua pintu masuk. Dua pintu masuk rumah ya. Jadi di sini bisa masuk, dari sini juga bisa masuk begitu. Lalu ada satu lagi jenis denah yang ini. Dia ukurannya lebih kecil memang dari yang punya dua tenda depan belakang. Kalau ini adalah tipe rumah yang hanya memiliki satu tenda di depan. Begitu. Untuk ukurannya sendiri sebenarnya pada awalnya ukuran pasti itu tidak banyak yang mengerti. Jadi kayak mungkin pada saat dibangun, ya karena namanya Sauria, dia Sau yang penting, maka ukurannya seharusnya lebih besar dari yang lain. Jadi nanti Sau-Sau yang lain itu akan membuat ukuran yang lebih kecil daripada Sauria. Gitu. Tapi ada yang unik juga, karena ada proses atau terjadinya kebakaran itu, semuanya habis. Untuk yang Sau itu sendiri tadi, karena terbakar, dan mereka juga harus membangun saunya kembali untuk tujuan adat. Mau tidak mau, mereka harus juga masuk ke dalam masa, ya sudah kita sepertinya memang butuh bantuan dari orang luar. Gitu. Makanya saya juga bisa terjun ke sini karena dari kementerian itu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ingin membantu. Tapi ada sistem-sistem yang mengharuskan bahwa yang membantu itu harus tahu dong, berapa jumlah kayu yang digunakan, berapa yang harus ditebang, jumlah nominalnya berapa yang harus dikeluarkan begitu, karena memang harus dibantu. Di sini ada kesepakatan di antara Musalaki dan di antara warga Gela begitu. Ya sudah kita bagi saja menjadi ke dalam tiga tipe ukuran begitu. Nah, ukurannya itu akan dihitung dari luas tengah rumah yang ada di sini. Jadi ukuran yang paling besar untuk Sauria itu 6x8. Jadi yang bagian panjangnya 8 meter, yang bagian pendeknya itu 6 meter. Lalu nanti di bawahnya ada 5x7 untuk Sao-Sao yang dia penting memiliki apa luasan yang juga besar, tetapi jangan sama dengan Sauria karena dia yang besar. Gitu. Jadi, maka ukurannya jadi 5x7. Lalu ada Sao-Sao lain yang itu ukurannya kecil, dibuat ukuran 4x6 begitu. Jadi disitulah atau apa ya, ada proses di situ momen ya sudah kita tentukan saja ukurannya secara pasti begitu, karena ini masalah teknis, karena ini masalah bantuan, karena ini masalah proposal begitu. Tapi menurut saya esensinya tetap tetap ada, untuk membangun rumah juga tetap ada. Mereka juga mengambil ukuran itu juga dari mengira-ngira dari letak-letak batu. Batu kan tidak terbakar ya. Itu diukur sama mereka dengan pasti. Oh ternyata kira-kira ukurannya begitu sudah. Akhirnya ada kesepakatan bahwa di Saunggela sekarang ada tiga ukuran itu. Terlepas dari nanti ada tenda depan dan tenda belakang. Atau juga ada Sao yang cuma satu tenda. Lalu ini potongannya ya, kalau tadi denah. Jadi, di sini adalah bagian atap atau AT menyebutnya.
di situ ada digantung yang namanya Beskili di sini. Itu untuk menggantung alat-alat ritual atau beras biasanya begitu untuk keperluan ritual. Lalu di bagian tengahnya, di bagian one, itu adalah aktivitas manusianya. Lalu yang di bawah adalah lewu atau kolong. Di beberapa rumah adat yang lain bisa ditemukan bahwa kolongnya itu untuk hewan ternak atau misalkan memelihara babi atau ayam atau dan sejenisnya itu hewan ternak. Di sini saya lihat memang ada beberapa hewan ternak yang ada di dalam di bawah apa sao begitu, tapi ternyata itu tidak boleh karena hewan ternak itu seharusnya ada di sao yang tadi saya cerita, sao penimanu wesiwawi. Jadi area adat atau area yang tadi di Nuanggila itu sendiri itu kalau bisa jangan ada hewan ternak, tidak boleh kotor begitu. Jadi ada semacam keistimewaan di sao itu, ini tidak boleh didekatkan dengan hewan ternak. Itu ada tempatnya begitu. Jadi di kolong ini malah ada beberapa kolong yang tinggi. Itu bisa untuk tempat bermain anak malah, atau di situ juga bisa bertenun untuk ine-ine atau ibu-ibu di Nggela yang mempunyai aktivitas tenun atau memang kesehariannya mencari nafkah di tenun begitu. Lalu kalau tadi pembagian secara vertikal, ini pembagian secara horizontal. Ah, ini yang tadi saya cerita. Oh, maaf. Mungkin garis saja. Ah, ini adalah yang tadi yang namanya tenda atau teras. Jadi agak turun sedikit dari garis tengah rumah, dari lantai one agak turun sedikit begitu. Ini biasanya tempat-tempat untuk istirahat siang hari, karena di dalam memang terhitung gelap ya untuk aktivitas di siang hari. Lalu yang pada itu tadi ada di sini. Jadi dia semacam rak-rak kecil gitu. Kalau yang di potongan yang di sebelah kiri mungkin ada di sini, itu pada untuk meletakkan barang-barang sehari-hari gitu. Jadi semacam rak-rak lemari yang memang itu disiapkan di dalam rumah. Oke, saya lanjut. Saya akan sedikit membahas sekarang Wunukoli. Wunukoli itu sangat istimewa. Lagi-lagi saya masih terkesima bahwa ada yang apa ya, sampai profesi ketukangan itu dianggap luhur, dianggap sangat penting di sebuah sistem adat. Kalau nggak ada mereka, gimana kita bikin sao gitu? Karena di sini Wunukoli itu mempunyai peran yang sangat penting. Sao Wunukoli itu sendiri tadi ada dari Sao Bisu One dan Sao Hulitae. Kalau dari sejarahnya mereka adik kakak. Ada kekerabatan. Jadi Sao yang pertama itu Bisu One, lalu dia punya adik membuat Sao lagi yang namanya Sao Hulitae begitu. Wunukoli sendiri kalau Wunu-nya di sini Wunu itu berarti daun, sedangkan koli itu berarti lontar. Sejarahnya adalah pada saat itu tidak ada sistem ukuran yang pasti seperti sekarang ada meteran gitu. Kalau misalkan di beberapa arsitektur Nusantara atau rumah adat yang lain, ada dikenal mungkin ukuran jengkal atau mungkin ukuran depa atau diambil dari ukuran badan. Tapi di sini itu diabadikan atau diukur dengan menggunakan daun lontar. Jadi template-nya itu tetap dari badan manusia. Jadi nanti si Wunukoli ini akan mengukur badan seseorang atau yang atau sao atau orang yang ada di dalam sao itu sendiri, penghuninya akan diukur dengan daun lontar. Lalu daun lontar itu akan dibagi-bagi ke dalam ukuran, dan nanti ukuran itu yang akan dijadikan oleh Wunukoli untuk menentukan seberapa lebar, seberapa panjang, seberapa jauh, seberapa tinggi ukuran atau potongan kayu itu sendiri. Jadi itu adalah asal dari kata Wunukoli itu diabadikan dari daun lontar gitu.
apa tugas Wonokoli? Yang pertama, dia yang memberikan legitimasi bahwa okay, SAO kamu boleh dimulai pelaksanaannya gitu. Jadi kalau misalkan ada SAO yang harus renovasi atau terbakar seperti sekarang, anadarenya SAO atau anggota rumah atau penghuni rumah atau keluarga di SAO itu akan datang kepada Wonokoli, lalu akan berkonsultasi tentang pembangunan rumah, lalu nanti Wonokoli akan memberikan saran, masukan, atau kapan bisanya itu dibangun, begitu. Lalu nanti dia juga akan setelah di ACC lah dari sama Wonokoli, oke, bisa bangun, begitu. Baru nanti Wonokoli juga yang akan memimpin dari mulai itu pencarian kayu, pemilihan kayu, penebangan kayu, itu juga dipimpin oleh Wonokoli. Sampai nanti ingin memasang beberapa elemen struktur rumah, ingin ditegakkan seperti itu harus lewat Wonokoli dulu. Jadi yang di nomor satu itu ada dua orang di sini. Yang kiri itu Wonokoli. Bentar saya tandai saja. Yang ini merupakan Wonokoli, sedangkan yang ini adalah Mosalaki. Ini pada saat pelaksanaan ingin pemasangan tiang di dasar rumah atau leke itu di Sao Leke Bewa. Pada saat kayu akan ditegakkan, si Wonokoli ini yang akan diberikan mandat. Jadi alat ketukangan itu diserahkan oleh Mosalaki gitu kepada Wonokoli. Nanti Wonokolinya yang akan memahat pertama kali. Jadi dia seperti memulai pertama kali memahat sedikit, tak-tak-tak gitu. Lalu nanti, ini nomor dua, dia akan memahat sedikit dari kayu yang ada di tiang itu. Lalu nanti Wonokoli yang lain, di nomor tiga, akan mengambil serpihan hasil pahatan dari Wonokoli Pu'u, atau Wonokoli yang melakukan pahatan itu. Dan kayunya itu akan disimpan oleh Wonokoli. Dan nantinya akan ada ritual atau digunakan untuk ritual pada saat Naisao, atau pada saat rumah sudah jadi dan bisa ditinggali gitu. Nah, nanti di nomor 4 itu bisa dilanjutkan oleh anadarini yang lain. Jadi pahatannya itu akan diselesaikan oleh dari penghuni Sao itu sendiri. Jadi bukan Wonokolinya gitu. Jadi semacam memberikan ACC, oke, silakan lanjutkan gitu. Oke, itu Wonokoli. Lalu tahapan atau bagian yang pertama adalah ndolu. Ini ndolu itu sebenarnya merupakan tali sipat yang terbuat dari beberapa utas pilinan benang wol. Jadi ada beberapa utas benang wol gitu, nanti akan dijadikan satu dipilin dan kemudian dihitamkan dengan arang kelapa. Jadi untuk sekarang-sekarang itu mereka punya gimana ya, kalau kita itu pakai batu baterai bekas gitu. Dia juga pakai batu baterai bekas yang dalamnya diambil, lalu ada zat hitamnya itu digunakan sebagai campuran nanti untuk menghitamkan. Karena menurut mereka itu lebih awet hitamnya daripada arang kelapa gitu. Tapi di perjalanan pembuatan dolu, karena ini juga termasuk sesuatu yang sakral gitu, tetap digunakan arang kelapa. Jadi fungsinya itu memberikan garis lurus pada batang kayu yang ingin dibelah. Jadi sebelum kayu itu, pohon itu sudah ditebang, jatuh, lalu akan dicacah atau diambil ukurannya sesuai yang akan dibutuhkan untuk pembangunan rumah. Nah, nanti itu pemberian garisnya, karena itu kan kayunya sangat panjang, itu tidak akan pakai penggaris meteran panjang gitu untuk memberikan garis lurus ukuran yang akan dipotong. Makanya nanti pakai dolu ini, pakai tali sipat itu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu proses pembuatan dolu ini menandai juga telah dimulainya proses pembangunan SAO gitu. Ya, waktu dolu sudah dibuat secara ritual ya, secara adat, berarti disitulah sudah mulai sebenarnya proses pembangunan SAO. Ah, ini adalah proses pembuatan dolu itu tadi, yang nomor satu. Itu ada sekam-sekam sabut kelapa dan batok kelapa gitu dibakar. Lalu yang nomor dua itu nanti bekas bakarannya, arangnya itu dimasukkan ke dalam batok kelapa. Lalu di nomor tiga itu ditambahi air, lalu diaduk menjadi adonan cairan hitam. Lalu nomor empat lain nanti itu dijajarkan dengan itu darah babi
yang di piring kanan, lalu yang ada di mangkok anyaman itu adalah benangnya, yang tadi benang wall itu. Kalau dulunya, karena Dinggela itu sendiri merupakan penghasil tenun, biasanya benang yang dipakai aslinya itu adalah benang yang sama dengan yang digunakan untuk membuat kain tenun. Lalu yang bambu potongan itu adalah nanti wadah untuk tempat menaruh cairan hitam dan juga dolunya. Nah, ini nomor 5, jadi ada benang itu dibentangkan oleh dua orang. Ukurannya pun sudah ditentukan, itu ukuran yang paling panjang dari ukuran kebutuhan kayu dan pohon begitu. Jadi tidak akan nanti tiba-tiba pas talinya ditarik dua orang begitu ternyata kurang. Ini jadi akan sangat panjang. Lalu yang nomor 6 itu dipilin. Jadi 2-3 helai benang wol itu dipilin, dipuntir begitu. Lalu nomor 7 itu dia digulung di batang bambu, ya seperti stick bambu begitu, nanti dia digulung di situ, jadi sudah melewati proses pilinan. Nah, nomor 8 baru stick atau benang dulu itu yang sudah digulung di stick bambu itu akan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah disiapkan dan dihitamkan. Begitu prosesnya. Lalu masuk ke bagian 2, yaitu paki sawa kaju. Secara harfiah itu bisa diartikan sebagai mengambil kulit kayu. Paki itu yang tadi dengan tatah si Wunukole itu mencuil lah artinya. Mencuil sedikit sawa kaju. Sawa kaju itu serpihan kayu. Untuk menandai bahwa pohon itu sudah akan ditebang untuk kebutuhan material. Gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah proses di mana akan memilih pohon atau akan memilih pohon nanti masuk ke kebun yang tetap ada di Nggela, lalu dipilih pohonnya, lalu nanti Wunukoli dan Mosalaki itu akan memberikan sedikit ritual di sana dan juga kulit kayunya disimpan lagi oleh Wunukoli. Gitu. Jadi ini adalah proses di bagian kedua. Jadi ini kalau di urutan ya, di foto yang sudah saya susun ini, yang nomor 1 itu adalah Mosalaki Ambulaka. Jadi dia bertugas untuk memukulkan gong. Jadi alat musik gong yang tadi disimpan di Sao Pemeroja. Gitu. Dia akan memukul gong. Kalau bukan di prosesi Paki Sawa Kaju, Mosalaki itu tidak bisa memukul gong. Jadi dia hanya mendapatkan tugas membunyikan gong itu karena ada kebutuhan atau ritual yang ini, Paki Sawa Kaju. Dia akan jalan di depan, tidak boleh didahului siapapun. Lalu yang di nomor 2 adalah Wunukoli Pu'unya, atau Wunukoli pimpinannya. Lalu yang nomor 3 adalah Wunukoli yang tadi menyimpan sawa kaju. Lalu di belakangnya adalah Wunukoli yang membawa kampak atau taka. Jadi dia adalah Wunukoli Wangga Taka. Ya, untuk nantinya menandai pohon itu. Lalu nomor 5 adalah Wunukoli yang membawa dolu. Jadi setelah ditandai, akan ditebang. Lalu nomor 6 dan selanjutnya, itu adalah Mosalaki Sao. Sao yang akan dibuat. Begitu. Nah, ini urut-urutannya. Ada fotonya yang di sebelah kiri yang besar. Adalah di depan itu ada Wunukoli, ada 4 orang. Lalu ada Mosalaki. Ada 2 Mosalaki di belakangnya. Lalu ada foto yang di ujung atas kanan itu. Itu adalah proses menandai pohon. Jadi setelah dipilih oleh Wunukoli, pohon yang ini rembukan juga dengan Mosalaki, oleh kita pilih pohonnya itu sudah cukup tua, sudah cukup umurnya, panjangnya, dan juga dia tidak terlalu banyak bengkokan atau cenderung lurus. Begitu akan dipilih, lalu nanti akan ada ritual di situ oleh Mosalaki, lalu nanti Wunukoli akan juga melaksanakan ritual dan melakukan paki sawa kaju itu. Jadi tidak boleh sembarangan menebang pohon yang mana gitu. Ini sudah dipilih. Oke, selanjutnya adalah ini sebetulnya istilah ya, saya tidak menemukan atau di sana itu mari kita purapu utiti oto itu. Saya juga tidak menemukan kata itu disebutkan oleh orang Gela untuk mengartikan sebuah aktivitas mencari kayu atau menebang kayu dan mengumpulkan kayu. Tapi di sini banyak juga disebutkan oleh beberapa Mosalaki bahwa purapu utiti oto itu yaitu persiapan menyiapkan kayu dan menyiapkan lahan dan membersihkan lahan yang akan
nantinya dibangun SAO. Nah, ini adalah material yang dibutuhkan dalam pembangunan SAO. Yang pertama itu Niyo, kayu kelapa. Yang kedua itu pau. Pau itu, kalau Niyo itu tadi, kalau kayu kelapa itu biasanya untuk struktur utama, untuk batang-batang panjang. Kalau pau atau kayu dari pohon mangga, pau itu mangga, itu biasanya untuk papan-papan rumah, dinding-dinding rumah, dan juga pintu. Lalu ada kayu oja, saya belum menemukan padanannya di nama asli pohon itu di Indonesia, saya belum mendapatkan, mungkin nanti bisa dikasih masukan benar pohon oja ini apa, tapi di foto saya seperti itu. Jadi dia berwarna merah, berwarna agak-agak merah begitu, daunnya juga seperti itu. Itu biasanya untuk dinding papan juga. Lalu ada peri atau bambu tali atau bambu apus. Kita biasa temukan banyak di Jawa, di sana juga digunakan untuk SAO. Lalu ada beto, itu untuk menyebutkan bambu petung. Lalu ada naka atau kayu nangka. Biasanya itu untuk elemen-elemen sakral seperti ketembawa, gitu. Nanti ada semacam balok untuk pijakan di depan pintu, itu menggunakan kayu nangka. Lalu ada guru. Guru itu temannya koli ya, temannya lontar gitu kan, bentuknya sama, penghasil moke juga atau ijuk kalau kita biasa gunakan. Lalu yang terakhir adalah alang-alang atau ki untuk penutup atap. Lalu ternyata juga ada tata aturannya untuk menebang pohon. Tidak sembarangan aja kita berbondong-bondong begitu membawa mesin senso atau membawa kampak atau topo gitu kan, untuk melakukan proses penebangan. Ternyata juga ada beberapa tata atur yang sudah ditentukan. Yang pertama itu dilakukan setelah matahari terbit hingga sebelum matahari terbenam. Jadi pagi-pagi sekali waktu matahari itu sudah naik, gitu, itu baru boleh berangkat ke kebun untuk melakukan penebangan. Pun kalau misalkan kira-kira akan terbenam waktu sore hari, mereka juga harus berkemas-kemas karena harus benar-benar kembali sebelum matahari terbenam gitu. Yang kedua, dalam perjalanan menuju dan dari kebun, jadi pulang dan pergi, itu Munukoli sebagai pembawa dolu, dan juga tadi kalau yang memukul gong itu dan juga mosalakinya itu tidak boleh didahului langkahnya, maksudnya didahului dulu jalannya begitu, disalip lah begitu. Jadi kita menunggu di belakangnya, termasuk saya begitu mendokumentasikan, makanya saya dapat foto-foto itu dari belakang karena sulit untuk bisa dapat dari depan atau dapat dari samping gitu, baru bisa dapat. Lalu yang ketiga itu saat dolu dibentangkan atau saat tali sipat itu tadi ditarik oleh dua orang untuk dilakukan pengukuran, itu tidak ada yang boleh melangkahi tali itu, baik itu manusia atau hewan. Itu biasanya akan ada imbalan atau akan ada hukuman kalau misalkan itu terjadi. Kalau itu hewan, misalkan ada anjing yang ikut, anjing pemilik orang gila yang ikut ke sana, ataupun ayam, ataupun hewan lain-lain itu tiba-tiba melompati, itu hari itu juga harus dibunuh. Gitu. Lalu saat pohon ditebang, harus benar-benar jatuh langsung ke tanah. Waktu penebangan pertama pohon itu tegak, ditebang di bagian pangkal, di bawahnya, lalu jatuh, itu harus benar-benar dia jatuh ke tanah, tidak boleh tersangkut ke pohon lain atau malah patah sebagiannya gitu. Jadi harus betul-betul sempurna jatuh ke bawah. Oke. Okay. Nah, ini yang tadi saya sering sebut tadi, dolu no rapo, no itu dan dolu dan rapo. Rapo itu yang ini. Ini rapo. Rapo itu semacam alat ukur bantuan, karena memang harus sama. Jadi itu dari pelepah pisang atau pelepah batang daun kelapa yang nanti diberi ukuran oleh si unukoli ataupun kepala tukang ataupun yang mengerti di bagian penebangan pohon. Dia memberikan ukuran yang pasti tentang dimensi balok. Misalkan dimensi balok 12 cm. Jadi mereka akan buat rapo dengan cowakan. Ini cowakannya terlihat di sini. Ah, itu. Jadi itu ukuran papan biasanya itu 4 cm gitu, tebal-tebal papan yang akan dipotong nanti per 4 cm untuk membantu pada saat pemberian warna hitam.
Nah, ini contohnya. Jadi, tali itu dibentangkan di atas kayu yang akan dipotong. Ya. Lalu nanti orang ini akan menarik tali sipat itu kayak bermain panah ya, seperti busur panah begitu. Itu ditarik, lalu dilepaskan lagi ke kayunya, nanti akan membentuk garis-garis lurus gitu. Lalu, nah ini yang rapo tadi saya bilang, dia menggunakan rapo, di ukurannya ini, lalu dia akan mengepaskan begitu talinya itu di raponya, lalu ditarik dan membuat garis hitam yang benar-benar lurus. Lalu di sini garis-garis hitam itu yang akhirnya nanti dipotong. Jadi si tukang senso itu, tukang sensor kalau di sana, yang akan memotong sesuai dengan garis-garis yang sudah dibuat oleh Unukoli. Ini Unukoli ya, yang bapak bertopi ini adalah Unukoli. Gitu. Karena dia yang memegang dolunya. Oke, nah ini proses yang pengangkutan kayunya ya. Biasanya dibantu dengan truk gitu untuk yang ukuran-ukuran panjang. Jadi dilakukan oleh anak dari nianya. Untuk proses pengangkutan ini sudah tidak ada unukoli, tidak masalah. Oke, bagian yang keempat adalah wari kaju. Wari itu menjemur artinya. Jadi setelah kayu itu datang dari kebun, mereka akan menyusun atau dikelompokkan menurut kebutuhan strukturnya atau tiap elemen strukturnya yang nanti baru dijemur. Untuk treatmentnya, saya melihat di sini tidak begitu atau terlalu banyak treatment ya. Ya cukup dibentangkan saja begitu di atas tanah atau dibuat susunan dinding papan sederhana begitu. Jadi tidak begitu ada yang istimewa menurut saya. Ya, hanya dibentangkan saja di atas tanah gitu, terus ditindih-tindih. Di proses pengeringan kayu inilah sebenarnya kita bisa tahu, bisa melihat bahwa sebenarnya kayu atau pohon itu sudah siap digunakan untuk kebutuhan material struktur sawo atau belum. Kalau misalkan ternyata pohonnya itu terlalu muda, umur kayu kelapanya biasanya dia akan susut atau akan terpuntir. Jadi kita bisa melihat kesiapannya dari proses penjemuran ini. Kadang-kadang kita sudah selesai proses penebangannya, tapi pada saat penjemuran, oh ternyata ada kayu yang cacat setelah penjemuran. Maka kita akan balik untuk cari kayu pengganti. Ini juga, tuh alang-alangnya juga dijemur. Gitu. Ya cuman kalau di Gela ya, itu hanya disusun di tanah-tanah saja, dihemparkan saja untuk masuk ke proses pengeringan. Lalu bagian keempat di sini. Ada satu tarian di Gela, tarian adat namanya tarian Mure. Itu adalah tarian yang sangat sakral menurut orang Gela itu sendiri karena tidak bisa dibawakan oleh sembarangan orang. Dia orang Gela. Tapi ternyata ada sesuatu yang itu membuat dia tidak boleh melakukan tarian itu. Itu adalah tarian untuk memanggil hujan, ceritanya seperti itu. Di sajak-sajak yang dilantunkan waktu menarikan tarian Mure itu, ternyata menyimpan atau merekam sebuah proses pembangunan rumah. Jadi wakil yang ini ya, di atas itu. Wakil ke peras, sosial tengah bewa, gitu. Itu adalah yang saya hitamkan tebal fontnya atau kata-katanya itu merupakan nama elemen struktur di sao. Ya, kayak pera, tenga, dalo, apa wisu, mangu, kogulaba itu merupakan susunan struktur rumah. Jadi mereka merekam atau mengabadikan struktur-struktur rumah itu, nama-namanya itu di dalam sebuah sajak tarian. Itu menurut saya sangat wow gitu. Berarti sao itu memang sangat penting untuk orang Gela gitu. Saya juga sedikit melihat pembangunan sao Gela itu sendiri melalui kacamata yang boleh dibilang berbeda begitu.
walaupun memang harfiahnya sih sama. Ini membuat rumah adat gitu, mungkin juga akan sama dengan rumah adat di tempat yang lain gitu. Tapi saya melihat di sini karena Dinggela itu yang perempuannya atau fainya atau ini atau ibu-ibunya itu mempunyai keterampilan yang juga menurut saya sakral sih untuk ukuran adat ya, karena tidak semua perempuan juga boleh menenun beberapa motif tertentu gitu. Jadi sebelum sampai umurnya, beberapa motif tenun itu tidak boleh ditenun gitu, oleh si orang itu. Dia harus cukup umur, cukup tua, dan cukup pengalaman gitu, baru dia boleh menenun motif-motif tertentu gitu. Dan itu juga laki-laki tidak diberikan ruang untuk menenun di Dinggela ya. Jadi itu semua murni pekerjaan perempuan. Saya berpikir, lalu laki-laki ini menciptakan apa selain berladang gitu. Jadi saya melihat ternyata proses pembuatan sao itu tidak jauh berbeda kalau menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh ini atau ibu-ibu atau fai gela atau perempuan gela itu dalam menciptakan kain tenun. Laki-lakinya yang menciptakan sao. Menurut saya ada beberapa kesamaan seperti menyusun, mengikat, lalu membuat pola, lalu itu sakral begitu, makanya dan itu dikerjakan dengan tangan gitu, secara hati-hati, secara teliti. Saya pikir untuk melihat atau membahas saung gela itu dari kacamata tenun ikat itu menjadi sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Dan nah ini ada aturan juga di dalam proses pengerjaan sao, dalam proses kemas sao. Begitu juga dengan proses tenun yang itu tidak boleh sembarangan dilakukan. Yang pertama, dalam kemas sao itu tidak boleh melakukan pekerjaan selama matahari belum muncul itu. Sama seperti yang tadi, sama seperti pencarian pohon ya. Juga harus dihentikan sebelum matahari tenggelam. Lalu perempuan dilarang untuk mendekati apalagi masuk ke area pekerjaan pembangunan. Jadi kayak ada batasan yang sama. Oke, yang laki-laki nggak boleh nenun. Jadi sekarang gantian kalau yang laki-laki sedang membuat sao, tapi perempuan tidak boleh masuk gitu. Itu kasar saya berpikir ya, tapi di dalam kenapa perempuan dilarang itu sendiri, sebenarnya orang gila menganggap bahwa sao itu adalah perempuan. Jadi sebelum sao itu sempurna, perempuan tidak boleh datang. Sebelum sao itu utuh, jadi, dan siap untuk ditinggali, perempuan itu tidak boleh mendekat. Karena itu berarti bahwa perempuan yang masuk ke dalam area pekerjaan itu juga mereka menganggap itu juga perempuan yang gimana ya, belum juga sempurna gitu. Takutnya seperti itu, ditakutkan. Makanya jangan masuk gitu. Biasanya seperti itu. Jadi memang sangat dilarang. Jadi foto-foto saya nanti yang saya paparkan di sini, jarang ada perempuan, bukan karena diskriminasi. Jadi karena perempuan itu tidak boleh. Tapi punya andil juga yang sangat kuat ya, ibu-ibu dan perempuan Dinggela waktu kemas sao ini, karena mereka menyiapkan makanan, memasak dari pagi-pagi sekali mereka sudah bangun, menyiapkan segalanya untuk dimasak, lalu menghidangkannya kepada para laki-laki gitu. Itu sebuah kerja yang menurut saya cukup, kerjasama yang cukup baik antara laki-laki dan perempuannya. Lalu yang keempat, pada saat sahur yang melakukan proses adat dalam pembangunan rumah, maka rumah yang lain tuh harus berhenti. Ini sangat terasa karena memang serentak rumah itu dibangun secara bersama-sama. Dan kalau ceritanya dulu ya Sauria saja, yang lainnya rumahnya masih ada, mungkin Sauria itu sedang renovasi begitu ya. Lalu mereka membangun rumah atau ada prosesi adat yang harus dilakukan untuk pembangunan rumah, maka rumah yang lain ya tidak masalah karena tidak dalam masa membangun. Tapi di sini menjadi menonjol karena memang pembangunan itu dilakukan secara serempak. Dan juga selain pembangunan, biasanya juga ibu-ibu itu juga dilarang untuk melakukan aktivitas tenun begitu. Jadi semuanya istirahat dong, ayo kita lihat Sauria dibangun itu, ikut di sana bersama begitu. Makan-makan juga gitu. Lalu di sini ada pekerjaan yang nomor 5, pekerjaan harus dihentikan apabila ada orang gila yang meninggal dan masuk ke proses penguburan.
gitu. Lalu dia masuk bahwa ternyata ada pola seperti kain tenun yang itu dijaga gitu. Ini polanya harus seperti ini. Ini pola orang gila gitu. Pola tenun orang gila. Lalu di rumah ada apa enggak? Apa kita boleh sembarangan nyusun kainnya? Ternyata tidak seperti itu. Saya belum mengecek bagaimana sao di daerah Lio yang lain apakah juga mempunyai tata atur penyusunan kayu seperti ini. Ini saya akan menjelaskan yang di Gela. Yang pertama itu Pu'u Tolo Kaju. Yang kedua Gili Maesala. Yang ketiga Tuka Longgo Kaju. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang ini misalkan itu kayu kelapa. Lalu pada saat penebangan, si penebang itu atau si wonokolinya atau anadirinya yang membantu harus tahu mana bagian pucuk dan mana bagian pangkal. Itu mereka harus benar-benar tahu dan tidak boleh keliru. Jadi pada saat itu dipotong nih yang titik apa garis-garis putus-putus warna putih ini potongan kayunya lalu nanti menjadi balok kayu. Lalu nanti biasanya di bagian pangkalnya akan diberikan atau dilukai sedikit biar tahu oh itu pangkalnya. Lalu di bagian yang lain oh berarti itu pucuk kayunya gitu. Dan yang kedua adalah gili mae salah. Gili itu adalah putaran. Mae itu jangan. Salah itu salah. Jadi putarannya jangan salah kalau nyusun rumah. Kita harus ikut gili gawi namanya. Kalau di Gela itu jadi ada sebuah proses ritual adat yang namanya gili gawi itu putarannya itu counterclockwise. Dan juga ada tariannya namanya tarian tandak. Itu juga berputarnya itu counterclockwise. Makanya dalam pembangunan rumah dibuat juga aturan bahwa kalau menyusun rumah ini batang tolonya, batang pucuknya, lalu kalau ini batang puunya, batang pangkal pohonnya, maka dia harus bertemu dengan ujung tolo yang lain. Jadi tidak boleh misalkan yang di sini itu sama-sama pangkal. Jadi ujung ketemu pangkal, lalu dia ketemu ujung lagi, ketemu pangkal lagi ke sini, lalu ketemu lagi, begitu. Jadi dia berputar, dan itu harus dicermati, tidak boleh salah. Nanti saya akan jelaskan secara detailnya. Lalu ini adalah Tuka Longgo. Jadi waktu pohon kelapa itu ditebang dan dibelah, biasanya akan menghasilkan dua sisi. Lalu sisi yang bagian dalam itu adalah tuka, dan sisi bagian luar kayu adalah longgo. Itu kita harus cermati betul-betul nanti waktu itu udah jadi balok-balok. Dan ini sesuatu yang menurut saya sangat rumit, karena waktu batang kelapa yang bulat itu dijadikan balok-balok kayu, biasanya sudah hilang mana bagian kulit luarnya begitu. Itu pekerjaan yang sangat rumit menurut saya, tapi itu harus dilakukan. Bahwa pada saat penyusunannya, ini yang di sebelah kanan ini, nah itu susunannya bahwa tuka harus juga menghadap ke tuka. Jadi bagian dalam kayu waktu disusun juga harus berhadapan dengan bagian kayu yang lain. Tidak boleh dipunggungi atau saling memunggungi gitu. Jadi itu adalah aturannya dalam menyusun balok-balok kayu di sao Guanggela. Gitu. Nah ini saya mengabadikan beberapa foto tentang tangan-tangan yang menenun material. Jadi betul-betul semua pekerjaan di sini dilakukan dengan tangan, walaupun juga saya tidak mengungkiri bahwa memang sudah masuk beberapa mesin-mesin ketukangan. Dia sudah memakai gerinda atau sudah memakai senso atau chainsaw untuk penebangan, dan juga udah ada yang memakai mesin serut itu untuk menghaluskan kayu gitu, sudah mulai ada. Tapi secara global saya masih melihat bahwa sebenarnya alat-alat mesin itu cuman sebagai penghalus kayunya saja, tapi pada saat itu disusun itu murni semua menggunakan tangan. Itu murni seperti ditendun. Ya, ada yang saling masuk, ada yang saling ikat, memikirkan polanya seperti apa, memikirkan ini ujung kayunya mana, ini perut kayunya mana, itu
sangat cermat dan dilakukan juga secara gotong royong. Gitu. Oke, kita masuk ke susunan. Saya mencoba menjabarkan bagian-bagian penting saja yang ada di SAO itu. Yang pertama adalah lekepera. Ada dua, ada leke sama lekepera. Nah, yang merah itu adalah lekepera atau tiang di bagian tengah rumah. Tiang ini dianggap suci. Sebelum dia ditegakkan, ada ritualnya. Itu terbuat dari kayu kelapa atau kayu ninyo. Sayangnya, ini saya juga sangat menyayangkan karena ada beberapa rumah yang sebelum terbakar, dia mengenakan watu leke. Atau leke yang terbuat dari batu. Tapi karena sudah terbakar, tinggal sisa batu-batunya saja dan juga saya sangat menyayangkan karena beberapa batunya memang sudah terbakar mungkin dengan suhu yang sangat tinggi, jadi retak-retak dan diputuskan untuk tidak digunakan lagi batunya. Dan saya juga tidak bertanya lebih dalam, kenapa tidak diganti batu lagi? Gitu. Mereka memutuskan untuk, okay, kita ganti kayu kelapa saja. Gitu. Tapi ada beberapa rumah yang masih mempertahankan leke yang di tengah, leke pera itu, misalkan tersisa batunya. Batunya didirikan, tapi karena sudah keropos, karena sudah retak-retak, karena terbakar, tetap ada leke dari kayu kelapa untuk mendampingi. Gitu. Tapi yang lainnya sudah diganti. Leke-leke yang di sekitarnya atau di sekeliling rumah yang lain sudah diganti dengan kayu kelapa. Biasanya bagian dasar dari kayu itu. Dari pohon. Okay. Ini bagi proses dari membuat leke. Ini sebelah kiri itu sedang dipahat untuk membuat lubang atau benga. Itu ada pahatnya, lalu ada bongga. Bongga itu alat pukulnya. Di sebelah, di foto yang sebelah kanan itu adalah tempat nanti untuk menggapit tenga atau ada tiang apa gelagarnya nanti untuk lantainya. Jadi selanjutnya akan ke sana. Oke. Lalu ada yang namanya roda. Itu yang berwarna merah itu adalah roda. Roda itu bukan maksudnya roda yang bulat itu. Ini saya sering bercanda juga sama orang-orang Gela. Sao di Gela ada rodanya. Tapi tidak bisa jalan. Nah, roda itu adalah sistem pengikat antar leke. Dia menjadi satu kesatuan utuh dan kuat. Itu disatukan dengan kayu roda. Ukurannya sekitar 5x7 cm dimensinya. Nah, itu masuk menembus ke dalam lekenya. Jadi kalau mau dilihat ini yang di sebelah apa ilustrasi yang di sebelah kanan. Jadi leke itu masuk dan saling menyilang, masuk ke dalam rodanya masuk ke dalam tiang leke maksud saya begitu. Jadi saling bertemu di dalam dan itu mengikat. Ya jadi semuanya terhubung sama leke sama rodanya. Oke, dan di mana tadi kita bisa pakai puu tolonya? Nah, di sini balok roda sudah mulai menggunakan sistem yang puu tolo tadi. Ini kalau misalkan di sini batang yang ini, maka dia di bagian ininya harus tolo, maka di bagian ininya harus puu. Ah ini juga dia punya yang batang kesana lagi, berarti tolo lagi, puu lagi, dan itu berputar untuk di bagian tenda. Jadi tenda itu punya putaran sendiri, lalu tengah rumah atau one sao-nya punya putaran sendiri, dan di belakang juga putaran sendiri. Begitu. Di situ sudah mulai dipakai, dipikirin, gimana nih? Mana ujungnya? Berarti dia harus masuk ke sana. Itu berkali-kali memang karena beberapa orang Gela memang tidak pernah mengalami bagaimana proses membangun rumah. Jadi waktu Unukoli atau itu tukangnya, atau kepala tukang yang memang dia mengerti dan berpengalaman pernah membangun rumah, dia mengajak keluarganya yang lain untuk, kita sama-sama bekerja. Itu kadang-kadang suka keliru. Jadi sudah masuk, sudah jadi rangkaian, ternyata dicek sama tukangnya, sama unukolnya, oh ini salah putarannya, ini ujung rumah. Ini ujung pohon, kenapa ketemu sama ujung pohon? Harusnya ketemu pangkal pohon. Itu bongkar lagi. Itu. Karena ya akhirnya saya tahu, bukan saya saja yang belajar, tapi orang Gela sendiri juga ternyata belajar juga di masalah
pola dan sistem dan tata atur putaran itu. Lalu juga yang tuka dan longgo tadi, di bagian luar itu pasti adalah longgo. Jadi roda, kayu rodanya ya, ini adalah longgo. Lalu yang masuk ke dalam itu adalah tuka. Gitu. Itu juga harus diperhatikan betul-betul. Perut ketemu perut. Punggungnya ada di luar gitu. Harus diperhatikan. Oke, saya lanjut. Nah, ini proses memasukkan batang roda tadi itu ke dalam leke. Menggunakan martelu atau jenis martil itu untuk memukul. Roda itu bisa masuk dan sejajar dan pas dengan leke-leke yang lain. Nah, ini adalah prosesi ritual yang dilakukan di malam hari. Pekerjaannya boleh dilakukan siang hari, tapi ritualnya dilakukan di malam hari. Biasanya menjelang-menjelang pagi, tengah malam bergeser ke menjelang pagi. Dilakukan oleh masa laki, dan pendirian lekenya itu juga dilakukan di malam hari. Nah, ini leke pera sedang didirikan. Itu di malam hari, bukan di siang hari. Kalau pekerjaan yang lainnya boleh dilakukan atau harus dilakukan waktu matahari terbit atau ada matahari. Tapi kalau urusan leke pera ini harus malam hari. Selanjutnya adalah tenga. Tenga itu balok penumpu struktur badan rumah nanti yang lainnya gitu. Ini dia semacam gelagar-gelagar panjang yang itu akan digapit oleh di atas leke itu tadi, lubang atau winganya itu tadi. Jadi ini adalah winganya, lalu lekenya masuk di dalam situ dan dijepit. Oke, saya lanjut. Ini proses pemasangannya juga dipukul lagi karena itu dibuat sesak ya, biasanya wingnya dibuat agak sesak biar nanti waktu masuk dan dipukul itu dia bisa sangat rapat dan tidak goyang, tidak bergerak gitu. Jadi kalau misalkan lekenya itu ukurannya 6 cm lebar balok bawahnya, itu biasanya wingannya dibuat 5 cm atau 5,5 cm, jadi 6 cm kurang dikit itu nanti pas masuk dia bisa akan sangat rapat. Dan ternyata di tiap tengah itu dia harus betul-betul sejajar. Dan ini adalah proses yang namanya ngiri. Ngiri itu ada, ini tukang, kepala tukang yang dia mengerti dan sudah dimandatkan oleh Hunukoli untuk nantinya dia yang mengerti susunan rumahnya. Jadi melanjutkan pekerjaan Hunukoli itu tadi. Si kepala tukang ini akan melirik atau mengeker sedikit gitu di depan. Jadi ini si orang yang melakukan ngiri, lalu ini adalah tenganya. Jajaran tenga satu dengan yang lainnya itu harus betul-betul sejajar. Gitu. Ada kejadian lucu karena memang di beberapa rumah, di beberapa sao, ada salah satu sao yang mungkin dia tidak begitu percaya diri bahwa bisa ngiri nih untuk memastikan semuanya lurus, makanya dia pakai water pass gitu untuk menemukan titik sejajar di antara tengah. Lalu keluarga yang lain bilang sama kepala tukangnya, kenapa kita susah-susah ngiri? Kenapa kita pakai water pass-nya sama dengan sawah yang lain? Lalu, si kepala tukangnya, mungkin dia juga mengerti adat, ya, agak marah gitu. Sudah kamu ikut kerja sama yang lain, sama saya harus ngiri. Gitu. Jadi masih dipertahankan. Oh, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah isi. Isi, kayu isi itu dibuat dengan kayu kelapa. Susunannya seperti yang terlihat di gambar yang di sebelah kiri, ilustrasi yang ada di sebelah kiri. Lagi-lagi harus memperhatikan betul-betul putaran itu tadi. Mana ujung pangkalnya, mana ujung pohonnya, mana pangkal pohonnya, itu betul-betul diperhatikan dan tidak boleh salah. Ini kalau misalkan di bagian tenda yang ini. Nah, udah, saya lagi-lagi ini tolonya.
terus ini PU-nya, lalu nanti ketemu follow lagi, ini ketemu PU lagi, pangkalnya lagi, lalu berputar lagi gitu. Nah, untuk isi, di mana dia tukar longgonya, karena dia kayunya sistemnya merebah ya. Kalau dilihat ilustrasi yang di sebelah kanan, penampang lebarnya itu berada di garis horizontal. Jadi nanti perut kayu itu menghadap ke atas, gitu. Dan punggung kayu menghadap ke bawah. Begitu juga kayu yang melintang di sini, ya, itu perutnya menghadap ke atas, punggungnya menghadap ke bawah. Kenapa yang di sebelahnya tidak saling menumpuk perut ke perut? Karena nanti isi itu ada dua bagian. Jadi isi bagian bawah, ada isi bagian atas. Nanti di kayu bagian atasnya atau isi balok isi yang bagian atasnya, maka perutnya harus ke bawah. Jadi atas dan bawah saling ketemu. Itu juga tidak boleh salah. Nah, di balok isi itu juga disiapkan lubang-lubang yang nantinya untuk elemen struktural yang lain. Ini sudah disiapkan sebelum dipasang, waktu sebelum diangkat ke atas tengah itu biasanya sudah dilakukan pelubangan gitu. Nah, ini prosesnya diukur dulu, lalu dipahat. Setelah itu adalah pemasangan dalo atau struktur lantai sih di dalam rumah itu sendiri. Jadi ada semacam penopang atau landasan dari rumah itu menggunakan bambu atau peri atau bambu tali kalau kita taunya. Jadi jumlahnya harus ganjil. Kalau misalkan di tengah rumah seperti ini, terdapat tiga bagian ya. Misalkan di sini ada 13, di sini ada 7, di sini itu ada 7 juga. Jadi nanti jumlahnya ganjil. Tidak boleh ketemu angka genap di situ. Dan jaraknya biasanya sekitar 25 sampai 30 cm tergantung nanti besarnya si atau di diameter bambunya. Nah, ini jadi bambu itu dimasukkan di sela-sela antara tenga dan juga isi. Ini balok tenga, ini balok isi. Bambu ini dimasukkan di situ. Lalu ditukaduki. Tukaduki itu ditusuk bambu ini agar bambu itu tidak berputar gitu. Jadi kalau nanti dipijak dia tidak bergeser atau berputar dan tetap di jarak ideal. Jadi masih aman dan tidak jeblos gitu kalau diinjak ke bawah. Oke, lanjut. Nah, di sini dubedalo itu penutup dari bambu-bambunya itu tadi di bagian depan. Oke. Nah, di sini ada wisu namanya. Wisu itu adalah tiang yang nanti membentuk badan rumah. Jadi bentuk rumah itu sudut-sudutnya atau kolom-kolomnya kalau di bangunan konvensional itu adalah wisu ini. Ya, dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam lubang-lubang itu sudah disiapkan di balok isi. Ini bisa kita lihat bahwa ada purus yang akan masuk ke dalam balok isi. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini adalah wisu. Di bagian bawah itu namanya lasu. Yang bentuknya kotak ini. Itu namanya lasu, purusnya namanya lasu. Sedangkan bagian atas itu lando, dia lebih seperti tabung yang sudah seperti botol gitu bulat. Nanti itu di bagian bawah. Jadi yang masuk ke dalam isi bagian bawah itu yang kotak, lalu yang bagian atas adalah landonya. Itu adalah topo. Jadi mereka menyerut purusnya itu dengan golok gitu. Nah, ini dimasukkan ke dalam isi prosesinya. Nanti juga diritualkan karena wisu ini juga merupakan bagian yang penting ya. Jadi kalau misalkan susunan ini, maaf saya mundur sedikit. Ada wisu yang namanya wisu pu'u atau
ini. Jadi yang Wisu letaknya di depan nomor 2 dari kiri itu merupakan Wisu Pu'u, jadi Wisu yang sakral di situ. Biasanya dibedakan dengan pemilihan kayunya yang dicari yang istimewa, dicari yang bagus, atau bentuk lasu landonya dibedakan gitu. Oke, saya lanjut. Ada lagi namanya Kakawisu. Jadi di dalam Sao Dinggela ini, pertemuan antar kayu itu sebenarnya tidak ada kayu skur atau kayu yang menyilang untuk penguatan gaya gaya beban vertikal. Ini kalau misalkan tidak ada penguatan, biasanya dia akan doyong ke kanan dan kiri. Kenapa itu tidak terjadi? Ternyata akan dipasang yang namanya kakawisu. Ini juga sebagai stabilisator yang nantinya akan mengunci bentuk kotak-kotak dari sao itu sendiri. Oke, itu ilustrasinya. Nah, ini posisinya. Jadi, wisu itu di bagian tengah, lalu kakak wisunya yang akan menjepit atau menggapit dengan rapat si wisu itu sendiri. Tuh. Lalu baru dipasang isi, yang bagian atas atau balok isi di bagian atas wisu. Oke. Selanjutnya adalah mangu. Mangu ini juga merupakan elemen struktur yang istimewa, yang sakral. Sebelum pemasangannya juga harus diritualkan, dipimpin juga tentunya oleh Musalaki dan juga Wunukoli. Kalau tadi wisu yang pu'u atau wisu raja itu ada di sini, maka mangu rajanya atau mangu pu'unya juga yang tinggi ini berada di belakangnya. Begitu. Ini adalah mangu yang mangu utama atau balok utama. Jadi dia akan yang menopang tiang utama penyangga struktur atap itu ya mangu ini sendiri. Menopang struktur atap yang lain nantinya akan dilakukan oleh mangu itu. Lalu ada mangu yang mendampingi itu namanya mangu rese. Jadi di sebelah depan belakangnya itu ada mangu rese yang agak pendek gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini proses pemasangan mangu. Jadi mangu itu tembus ya. Ini ada balok isi namanya yang tadi. Lalu ada lubang juga untuk nanti masuk mangu dan juga masuk ke isi di bagian bawah. Jadi dia saling menjepit gitu. Selanjutnya adalah kogolaba. Kogolaba itu sendiri yang menyatukan antar mangu. Dan juga nanti ini akan jadi perhitungan selengkung apa nanti bentuk atap. Jadi semakin kogolabanya besar, kemungkinan dia akan semakin apa datar atau lurus. Jadi kalau kogolabanya ukurannya kecil, dia tingkat lengkung atapnya juga akan semakin kuat. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada di sini, nah, itu berarti nanti dia akan ketemu lengkungannya itu, nah, begitu. Tapi kalau misalkan nih, kogolabanya ada di sini, berarti dia akan lebih lurus, lebih tegak, tidak begitu melengkung. Ya, kogolaba ini sendiri yang akan nanti jadi ukuran untuk mau seberapa lenting sih bentuk atapnya nanti gitu. Selain juga fungsi utamanya dia itu untuk memasung mangu itu sendiri. Kogo itu artinya dipasung gitu, diikat gitu. Itu. Lalu ini kogo laba yang di sao waktu proses pembuatannya. Lalu selanjutnya adalah PT. PT itu bagian atas. Ini adalah PT. Jadi yang menggabungkan antara kedua mangu. Nanti juga jadi ujung atap. Lalu pemasangan dinding, yaitu kebi. Kebi itu ada dua, tadi sudah saya ceritakan materialnya antara
pau, mangga, atau kayu oja gitu. Susunannya juga begitu. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada pemasangan dindingnya. Ada dua cara. Ada yang isinya itu kalau lihat di sini. Ah, dalam isi itu sudah ada pahatan parit kecil atau jala kebi atau tempat dinding atau jalannya si dinding itu sendiri nanti dimasukkan juga di sini. Jadi ada semo itu penutup dari dinding. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan memasangkan regel atau regel. Ini biasanya nanti kayu dipaku di situ. Jadi atas bawahnya tidak ada jala kebi. Ini langsung terpasang di regel. Selanjutnya adalah soku. Soku itu adalah kayu jurai. Dia yang membentuk kalau sistem kuda-kuda itu, jadi yang kayu yang miringnya, yang diagonal itu. Nah, ini juga sudah mulai terlihat bentuk atapnya itu ya di soku ini sendiri. Soku itu yang di ujung ini, atau jurai luarnya itu, biasanya tukang atau monokuli menyebutnya soku ria, yang lainnya soku kecil. Yang di sini adalah soku biasa. Kalau saya bertanya, soku sudah dipasang atau belum? Soku yang mana dulu? Oh, ternyata ada dua. Soku ria dan soku saja. Lalu, soku itu di bawah dibantu atau ditopang dengan yang namanya balok wenangate. Itu seperti lisplang kalau di bangunan konvensional. Itu di sini. Nah, wenangate ini sendiri juga merupakan hal yang atau elemen struktur yang sakral yang juga diupacarakan. Biasanya kalau yang saya bilang tadi beberapa elemen diupacarakan itu berarti biasanya minimal akan potong ayam gitu, atau maksimalnya potong babi gitu, untuk sebelumnya dilanjutkan pemasangan material tersebut. Misalnya itu adalah mede. Mede itu kayak apa, gording ya, kalau misalkan di struktur atap konvensional. Jadi di atas kuda-kudanya. Lalu di atas mede itu ada seganguru. Jadi antara seganguru dan beto atau betung. Ini dia tetap tebal tapi bisa dilakukan apa namanya, pelengkungan gitu. Kalau misalkan kita pakai kayu kelapa, dia apa namanya tidak terlalu lengkung, tidak terlalu elastis maksudnya. Jadi tidak bisa menghasilkan bentuk yang lengkung, biasanya diganti akhirnya seganguru ini atau biasanya usuk ya. Usuk rumah itu nanti diganti dengan guru atau beto. Sama seperti di rumah Jawa mungkin ini usuknya atau seganggurunya itu masuk ke wenangate. Jadi dia di wenangate ada lubang-lubang yang nanti disiapkan untuk masuknya si seganguru itu. Gitu. Nah, ini susunannya. Yang wenangate, soku, sukuduki, sukuria, oh ini sukuduki, terus mede, terus seganguru, itu ini proses-proses pemasangannya. Ini juga foto-foto waktu saya di sana, waktu proses pemasangan soku, sega, mede, dan elemen-elemen struktur ini yang tadi saya sebutkan itu, yang ternyata betul-betul ada itu, bukan hanya semacam sajak tarian saya, tapi betul-betul oh memang ada strukturnya, memang kita buat. Lalu di sini eba atau reng kalau di bangunan konvensional ya, itu tempat untuk mengikat ki nantinya. Jadi alang-alang itu akan diikat di eba, biasanya dengan bambu peri atau ada juga yang dengan beto, bambu betung. Intinya dengan bambu biasanya materialnya. Ini proses pemasangan ebanya. Jadi diikat dengan ijuk di sepanjang usuknya itu tadi, sepanjang seganggurunya. Oke. Ini juga masih tadi pemasangan eba. Ini sudah mulai
terlihat bagaimana bentuk atap, bagaimana lengkungannya. Yang terakhir adalah ki atau alang-alang ini sendiri. Oke, saya lanjut. Jadi prosesnya itu adalah kita membersihkan dulu alang-alangnya, lalu mengumpulkan atau mengikat alang-alang itu sebesar genggaman atau sebesar sapu lidi lah itu, diikat, nanti disatukan atau ditusuk-tusuk ikatan itu dengan bambunya. Jadi ini sudah menjadi lembaran yang apa, seperti sapu-sapu itu tadi ditusuk dengan bambu, jadi dia sudah lembaran-lembaran atap gitu, nanti diikat di ebanya gitu. Kita lanjut. Nah, ini diikat ya. Yang mengikatnya juga dengan, ada yang dengan alang-alang, ada yang dengan ujung daun lontar gitu, yang untuk mengikat alang-alangnya itu sendiri. Diikat di eba. Jaraknya biasanya berbeda-beda tiap rumah. Ini ada yang ada saling rapat, dua-dua begitu. Ada juga yang tadi satu-satu. Ini biasanya ini cuman variasi agar dari dalam terlihat bagus. Nah, setelah pemasangan atap, jadilah sebuah saunggila. Saya di sana itu mengawasi 8 rumah pembangunannya. Dan alhamdulillah sudah jadi 8 rumah itu. Walaupun selanjutnya juga banyak pihak lain yang membantu untuk pembangunan rumah yang lain, karena masih banyak yang butuh untuk dibangun gitu. Ini penampakan sawo setelah tadinya habis terbakar, sudah mulai tumbuh satu demi satu. Sudah mulai jadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini ya. Ini sudah ada ilustrasi juga foto dari atas. Itu ada beberapa rumah yang sedang membangun, ada beberapa rumah yang sedang dalam proses membangun, ada juga yang sudah selesai dibangun. Halo? Halo, ya. Terima kasih, Furkon, atas presentasinya. Luar biasa sekali grafis dan seluruh dokumentasinya sangat komprehensif. Saya ucapkan terima kasih untuk mau men-share materi ini. Yeah. Mungkin saya lemparkan dulu ke Mas Cahyo. Mas Cahyo, ada tanggapan Mas Cahyo untuk menanggap? Ya, terima kasih Rex, terima kasih. Silakan. Mas Furkon ya, saya ada mau share sedikit ya. Karena kebetulan pernah juga ke ND. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa kita diskusi. Saya mau share screen boleh, jadi punya. Oh ya, Mak. Ya. Okay. Nah, ini sekedar mungkin melengkapi ya, melengkapi dari paparannya Furkon. Ya. Jadi kalau kita melihat, ini sudah seri kelima ini, maka kita sebenarnya juga ditunjukkan tentang melawan sambungan kayu. Jadi begitu banyak pustaka sambungan kayu yang ada dari berbagai struktur yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari mulai hari pertama sampai ini minggu kelima. Nah, ini contoh misalkan, ini Joku Biso Gua tuh nama desa ya, di ND juga. Saya tuh punya kesempatan sedikit-sedikit itu menggambar ulang beberapa sambungan kayu. Memang tidak sampai seperti Furkon menamai sampai urut, gitu. Tapi saya mencoba untuk menggambarkan itu persatu. Jadi misalkan seperti ini, ketika digambar ulang, lalu ketika diurai seperti ini, gitu ya. Lalu ada lagi desa, misalnya Joku juga, Joku Bisubua, nah yang tadi yang bagian bawahnya dari kayu kelapa ya. Yang tadi kan dari batu ya. Ini dari kelapa. Ini dari kelapa. Ya, kira-kira begini, kalau kita gambar aksonometrinya, lalu ada aksonometri urainya. Lalu masih di Joku, tapi tetangganya Joku Bisubo, yaitu Joku Wolobeto.
cuman saya tidak menemukan fotonya, tapi ini saya ingat ada yang seperti ini ya, jadi seperti hibrida antara yang tadi kan satunya seperti tiang gitu ya, tiang batu, lalu ada tiang kelapa, ini tiang batu ketemu tiang kelapa gitu. Ini di Jogowolobeto ini, seperti ini. Lalu di Jogowolobeto juga sama, ini juga tadi kan batu sebagai tiang atau kolom, lalu ketemu dengan balok-balok ya. Lalu ini masih di Jogowolobeto sama, ini ada batu ketemu dengan balok lagi, dengan beberapa balok lantai gitu. Oh ya. Ya. Lalu ini di Jogowolobeto ini di bagian atas. Jadi ada tiang, lalu ada lagi. Nah ini saya mungkin Purkan lebih tahu namanya daripada saya. Lalu ini di Nuaone, Saorianya ya. Jadi ini juga demikian ya. Jadi ada seperti ini baloknya. Lalu ketika diurai seperti ini, ya, kolom dan balok ya. Dan juga ada peningkat. Nah, lalu ada lagi ini juga ada di, saya ingat ketika detail tadi kok teringat tiba-tiba dengan bangunan ini yang ada di Banua Batang di Mamuju. Itu ada ya, struktur seperti ini. Ini tinggal satu-satunya. Yang lain sudah punah begitu. Struktur seperti ini. Jadi ada, kalau saya gambar ulang gitu ya. Jadi kalau saya gambar ulang, itu kira seperti ini. Jadi ada batu, ada balok tersusun, lalu ada tiang atau kolom, lalu ada balok lagi, dan seterusnya. Jadi ini juga struktur yang menarik. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kekayaan daripada sambungan-sambungan ini sebenarnya pustaka untuk kita mempelajari berbagai hal tentang tektonika, tentang misalkan efek responnya terhadap gaya lateral gitu ya, atau gaya horizontal, gaya gempa, dan sebagainya. Lalu saya kembali sedikit ke yang tadi kelewatan nih kayaknya. Jadi ada perbedaan sedikit ya untuk yang masalah penutup atapnya ya. Cara mengikatnya kelihatan beda dengan yang di Nggela ya. Kalau di sini kan seperti ngikatnya seperti ngikat kayak ngikat sapu lidi gitu. Jadi berapa namanya? Segerombol gitu. Sementara tadi kok yang di Nggela tuh lebih kayak pipih gitu sehingga menjadi bidang gitu. Yang ini cara ngikat atapnya seperti itu ya, perubahan atapnya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang di Nggela. Nah, saya kira saya cukup memaparkan ini saja, Mas Riz, sekedar untuk menambah bahan diskusi. Terima kasih. Oke, Mas Cahyo. Oke, Mas Cahyo. Terima kasih atas tanggapannya, presentasinya barusan. Furkon ada di sini? Iya, bisa. Oke, kita bahas satu-satu ya, untuk dari... Okay. Pertanyaan yang masuk di kolom pesan mungkin bisa dilihat. Oh ya. Oke, kita langsung sebelum masuk ke apa sesi tanya jawab gitu ya, mungkin ada baiknya kita bahas dulu ya dari sudut pandang anatomi bangunan dan master plan-nya mungkin Furkon seperti. Biasa kita coba tajamkan sedikit okay. Presentasinya tadi. Sebenarnya sudah ada prosesinya dan ada penamaannya yang dokumentasinya sangat lengkap menurut saya. Share lagi okay, ya. Tadi, boleh. Tadi kan dilihat ada komposisinya kan ada sedikit ada keteraturan apa sih Furkon yang bisa menyebabkan dari segi site planning gitu seperti itu. Jalan masuknya mungkin bisa dijelaskan di mana. Ada mungkin ada tempat ritual seperti apa gitu, mungkin dari site plan dulu kali ya, supaya bisa terjelaskan gitu. Dari depan, dari awal ya? Iya benar. Habis itu kita masuk ke anatomi bangunan gitu ya. Nah yang ini dia. Jadi Kampung Gela itu di bentuknya sebenarnya tidak seperti desa adat yang lain, yang dia mungkin betul-betul linear atau betul-betul radial gitu. Ini seperti ada lengkung, tapi menurut saya masih linear. Karena inti utamanya ujung-ujung itu ada pohon beringin biasa di ujung kampung sebagai penanda di situ. Lalu ada yang namanya, mungkin ini kecil, kelihatan ada jala atalaki. Ada garis titik-titik putus ini.
garis putus-putus titik-titik ini di tengah, itu juga merupakan jalan musalaki untuk melakukan ritual. Jadi kalau misalkan dia keluar dari kampung, dari salah satu sao untuk ke kebun, untuk mengambil material, itu akan dan harus lewat situ. Jadi tidak boleh lewat pinggir kampung atau dari tengah kampung yang lain. Jadi dia lewat sini, terus dia jalan sini keluar baru gitu. Dan juga penyusun yang lain itu adalah Kota Nua. Kota Nua itu yang garis putus-putus yang hitam. Itu bisa dibatasi atau sekarang itu dengan batu, susunan batu sekitar tinggi 30 cm sampai 40 cm gitu. Itu batas kampungnya. Lalu di tengah itu banyak makam-makam yang pasti. Dan juga pusat peribadatan itu ada yang di ini saya lingkari ini. Itu Kanga, lalu di sebelahnya itu tapi terbakar itu ada Keda. Itu pusat-pusat ibadah atau ritual ibadah. Pusat ritualnya di situ. Ini kalau di sini adalah ini adalah ke laut. Ini adalah ke bukit atau ke kebun mereka jalannya di situ. Ini sudah tebing lagi. Ini jurang gitu. Jadi seperti itu topologi dari desanya. Oke. Jadi ceritanya kan ini terbakar dan dibangun sesuai dengan tempat semula ya. Ya. Furkon ya. Ya. Oke. Okay. Untuk dari penelusuran pemaknaan, apa ada makna-makna tertentu di balik cerita layoutnya harus seperti ini gitu? Kalau layoutnya seperti ini sebenarnya saya dapat cerita berkembang ya. Jadi tidak serta-merta Ninggela itu tiba-tiba ada 34 sao, tidak seperti itu. Jadi ada yang disebut orang-orang pertama datang, lalu ada juga orang yang kedua datang dan ketiga datang gitu. Jadi ada layer-layer sejarah yang nantinya itu membentuk bentuk dari kampung itu sendiri gitu sih. Yang bagian atas ini itu banyak kan pendiri-pendiri awal dari kampung. Lalu di bagian tengah ini juga selanjutnya adalah pendatang yang bergabung di Gela, lalu ya sekitar ini itu adalah pendatang terakhir Gela. Jadi ya mereka akhirnya membangun di bawahnya ke arah laut gitu, tidak lebih ke utara dari rumah-rumah yang awal gitu sih. Ini bentuknya jadi lama-lama miring gitu. Oke, okay. Tatarannya ada tataran lain selain mungkin lebih ke kronologis antara yang lebih dulu dan lebih setelahnya gitu, Hurgon, atau sebatas dari sisi pragmatis seperti itu? Kalau dari cerita-ceritanya sih kebanyakan mereka akan menceritakan seperti itu, selain orientasi rumah ya, orientasi rumah semuanya akan menghadap ke tengah. Ini walaupun pusat kampung ada di sini, ada juga Pusenua, jadi kayak batu kecil yang itu merupakan puse atau pusar lah kita, pusarnya manusia itu, jadi ada juga Pusenua, maaf ketutup itu di bagian sini. Tapi orientasi rumah tidak semuanya menghadap ke sana, jadi rata-rata menghadap ke sini gitu. Oke. Dan clear. Kalau yang di sini juga ke sana. Nah, gitu sih. Oke, okay, Furkon. Dilihat dari bangunannya, Wadai. Kita mulai dari material sudah sangat dijelaskan. Tadi ada berbagai macam kayu yang ada di situ. Kita mulai mungkin paling mudahnya, tadi ada beberapa detail yang kita bisa bahas di diskusi. Terkait dengan kulit bangunan, pada waktu lihat di sections, boleh ke sections-nya, Furkon, supaya saya bisa bantu antarkan nanti. Nah, itu tadi yang bisa sections, atau kelihatan dari titik samping. Itu apakah tertutup, ataukah ada kisi-kisi yang terbuka, atau ada pintu atau jendela sih, Furkon? Kalau, sudah saya gambarkan. Nah, yang dia, mungkin. Ha. Di bagian sini? Nah, dari sini mungkin kelihatan. Yes. Di bagian sini itu semuanya tertutup atap. Ini juga yang bawah ini tertutup papan pada itu tadi, rak-rak itu tadi, jadi tidak ada celah begitu.
Jadi di dalamnya ini apakah ada pencahayaan atau memang gelap gitu? Di foto-foto riset saya beberapa rumah di Gela dulunya ada atap yang bisa di apa namanya disodok ke atas dengan bambu gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada karena terlalu sering bocor kalau saya bertanya. Jadi sudah mungkin sudah ada dua generasi yang sudah tidak pernah melihat atap yang bisa dinaikkan itu tadi. Tapi itu juga fungsinya bukan untuk cahaya. Jadi hanya untuk mengeluarkan asap kalau misalkan di tungku atau di wajah itu menyebabkan di dalam rumah terlalu banyak asap gitu. Oke, kalau begitu konsekuensi cahaya dan penghawaan itu sebenarnya seperti apa sih? Bukan yang terjadi di dalam rumah itu, apakah itu pengap atau memang cukup nyaman atau bagaimana? Kalau pencahayaan sendiri, memang kita bisa lihat lagi kembali ke aktivitas orang Gela, apalagi yang zaman dulu ya. Mereka memang sangat atau bahkan jarang dan tidak ada kegiatan dalam rumah di siang hari. Jadi memang kalau sekarang ke sana, kalau saya merasakan sendiri, ya tetap gelap, sangat gelap. Cahaya malah ada dari bawah, dari sela-sela lantai bambu itu tadi malah ada cahaya. Tapi kalau dari atas itu sangat rapat, gelap kalau di siang hari. Dan pengap juga bisa dibilang pengap. Udara lagi-lagi ada dari bawah. Jadi kalau misalkan kita tiduran di tengah rumah itu, rebah begitu, itu malah terasa enak gitu karena angin dari bawah. Jadi kalau kita beraktivitas itu ya pengap. Tapi kalau misalnya kita di dalam rumah beristirahat, memang rumah ini dibuat beristirahat, itu tidak terlalu pengap malah. Malah kita bisa merasakan angin yang dari lantai gitu. Itu sih. Oke. Terakhir, mungkin sebelum kita mulai diskusi, dari segi sudut Pak. Ya, silakan. Boleh nambahkan? Ya. Pertanyaan? Boleh, Mas Cahyo. Saya coba dalami ya, Mas Cahyo, dari segi anatominya supaya tergambar jelas untuk para audiens ya. Terima kasih, Mas Cahyo. Saya juga pengen tahu apakah Kurkon pernah menginap di malam hari ya di desa yang lain? Kalau di malam hari, maksudnya di dalam saunya ya? Iya. Di dalam sau pernah sekali, tapi itu bukan sau gua, tapi sau yang darurat karena untuk yang saya sendiri tidak sembarangan orang bisa masuk. Saya cuman bisa masuk ke satu sao yang itu saya melalui ritual adat dianggap sebagai keluarga, saya baru bisa masuk di situ. Tapi tidak menginap di malam hari. Tidak menginap. Saya paling malam di sana jam 2 pagi. Oke. Enggak pengen tahu kalau misalkan pernah menginap pengen tahu kesaksiannya gitu atau bagaimana kenyamanan termalnya gitu kalau di malam hari. Kalau di malam hari tidak seperti siang, nyaman sih Mas kalau di malam hari. Saya di sana ngobrol-ngobrol begitu. Cenderung dingin apa cenderung apa gimana ya? Semakin pagi cenderung dingin. Dingin ya. Masih apalagi kita tiduran di bawah di angin itu berasal dari kolong bangunan gitu. Jadi rasa sejuk itu malah dari bawah bangunan bukan dari atas. Oke. Ya, pernah ada kabut gitu enggak deh? Oh, saya tidak merasakan. Itu kayak pesisir, jadi jarang ada kabut. Iya, di atas nggak ada yang ada kabut ya. Oke, ya, makasih. Silakan. Oke, Mas Cahyo. Saya terakhir kali pengen membahas tentang ergonominya Furkon, bagaimana dia itu dipakai sih? Apakah di lantai, tiduran, atau duduk, bersila, atau seperti apa sih? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Berarti dari denahnya ya? Supaya kan dari sini kan udah kelihatan kayak ada step naik gitu ya. Dan ada beberapa penghalang kalau dari sections. Supaya kelihatan jelas gitu bagaimana ia digunakan gitu. Oke, sebentar. Oke, silakan. Ini setelah ini baru kita bahas dari segi audiens ya. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang tenda ini, yang tadi saya bilang tempat istirahat, biasanya ukuran itu sepanjang ukuran badan manusia, jadi 2 meter kurang dikit gitu. Jadi kita rebah di sana atau tiduran di sana masih bisa gitu. Kalau yang di dalam biasanya kalau di tengah ini yang Kojandawa ini itu jarang yang ada tidur di sini sih, biasanya tidur dalam rimba, biasanya di sini ritual-ritual lalu masak karena ada wajah yang dilakukan duduk bersila gitu. Atau setelah masakan di wajah matang biasanya
Lalu ada ritual di Bengatoko ini namanya Pak Adua. Jadi apapun yang dimasak hari itu harus sedikit dipersembahkan ke leluhur. Gitu. Jadi kalau yang di tengah ini duduk-duduk sih biasanya. Begitu. Baru yang di rimbanya ini emang disediakan untuk kamar. Itu tadi. Makanya kalau kalau hitungan yang awal ya, kalau misalkan yang paling kecil saja itu ukuran ini itu 4 meter, biasanya emang itu disiapkan untuk bisa 2 orang berbaring di sana. Di antara garis panjangnya itu bisa ditidu, apa ada orang yang bisa rebah di sana 2 layer gitu. Gitu. Oke, apakah ada apa penamaan ruang, misalnya mana ruang keluarga, mana ruang tidur, mana ruang dan sebagainya gitu. Okay. Atau seperti apa sih biasanya menamai ruang-ruang tersebut? Silakan Furkan. Biasanya kalau menamai ruang ya tetap sama seperti yang saya tuliskan di sini, yang tengah itu ya biasanya orang akan melakukan di mana ritual di Kujendawa ya. Berarti itu di tengah. Hmm. Oh, bangunkan Bapak itu, dia lagi di rimba gitu ya. Berarti itu di bilik kamarnya. Tidak ada bilang di kamar gitu dia. Dia tetap kembali ke penamaan rumah secara aslinya sih. Ya rimba ya Kujendawa gitu. Ini tidak jarang itu ada diganti sama dengan tempat tidur atau ruang keluarga atau ruang masak gitu. Ya orang mengerti kalau misalkan di mana kita akan berkumpul di Kujendawa ya. Orang akan mengerti kalau dia akan kena asap karena di situ pasti ada ini yang sedang masak gitu. Tapi kalau misalkan kita tanya, di mana kita kumpul di rumah? Oh, kita di tenda saja duduk-duduk atau rebah-rebah. Oh, ya sudah, berarti di tenda gitu. Ini tidak ada penamaan gitu yang mungkin seperti rumah-rumah konvensional gitu ya. Jadi belum menemukan sepanjang atau selama kemarin saya di sana itu. Kalau Lulu itu apa? Furkan, kalau boleh tahu. Lulu itu kayak ruang transisi. Jadi antara tenda yang belakang ke bagian tengah rumah. Ada beberapa rumah yang dia punya wajah juga di sini kecil. Rumah lainnya juga itu buat menyimpan beberapa barang-barang yang besar ya. Kalau sekarang sudah ada rak-rak piring atau apa di sana atau lemari-lemari kecil itu di Lulu itu untuk menyimpan pakaian gitu. Tapi kalau dulunya itu ada ruang transisi yang dia sakral. Mungkin saya bagi saja ya. Ini yang ruang ada yang punya tingkat sakral paling utama. Ini ya nomor satu. Lalu Lulu ini bisa dibilang dia juga sakral tapi di level yang kedua. Gitu. Nah, yang rimba itu yang tiga. Oke. Okay. Itu yang lainnya tenda itu ya ruang publik lah, kita di sana tidak banyak ritual yang dilakukan. Oke. Okay. Baik. Terima kasih Furkan, akhirnya jelas gitu ya. Hierarkinya kita bisa baca di dalam organisasi ruang. Terima kasih. Dari kita baca dari atas ya. Ternyata ada Ibu Sri Murdiningsih, Furkan dan Mas Cahyo, pemimpin redaksi Majalah Asrinesia itu hadir. Terima kasih Bu Sri atas apresiasinya. Terima kasih Bu. Mohon disupport untuk mungkin publikasi ya ke teman kita Furkan dan ke JAI juga. Gitu ya. Oke, dari Pak Joseph gitu ya. Selamat malam Pak Joseph. Beliau ada komentar, pola dari saw adalah lingkaran tapi tata letak bangunannya cenderung linier. Bagaimana penjelasannya sebagai tata tapak arsitektural? Siapakah yang lebih menentukan pola lingkaran ataukah tataran linier? Silakan. Seperti yang tadi udah saya jelaskan tadi kan, ya tidak begitu berbeda dengan pertanyaan Master Rich tadi. Nanti apa bisa digabungin sama pertanyaan Pak Joseph di bawah, saya lihat di bawah. Okay. Saya tidak melihat gambar-gambar detail sambungan tiang balok. Secara umum, sambungan menggunakan teknik ikat ataukah teknik purus lubang? Dan habis itu bagaimana mitigasi gempa dari bangunan saw itu? Biasanya sambungannya longgar dan sengaja tidak pas benar antara purus dengan lubang. Silakan, Furkan. Oke. Okay. Ini kalau yang kampungnya tadi ya, memang kalau dilihat secara dari atas gitu, kalau sudah dipetakan seperti ini, sepertinya itu melingkar atau kayak seperti radial. Tapi kalau saya rasakan atau pengalaman di sana, itu terlihat sangat linear. Jadi apalagi ada jalan yang sangat lurus di sini,
yang itu membelah kampung menjadi dua, ada jalan Atalaki, jalan Musalaki itu melakukan adat di kampung, itu kan menjadi membagi dua bagian atau apa ya, pendukuhan rumahnya. Jadi sangat berasa linear lah kalau kalau misalkan kita betul melakukan aktivitas di sana gitu, daripada bentuk-bentuk yang mungkin terpusat atau radial begitu sih. Oke. Okay. Kalau apa tadi yang menentukan apa, maaf? Untuk gempa, apakah ada celah untuk lubangnya? Mungkin bisa dilihat pertanyaan di paling bawah, Furkon. Oh ya. Yang kalau ya, silakan. Kalau mitigasi sendiri, saya belum menemukan pengalaman juga di sana bagaimana atau bertanya ya, tentang mitigasi paling gempa. Kalau malah saya malah fokusnya bagaimana nanti kalau terbakar lagi gitu. Tapi untuk sambungan ke semuanya itu dengan lubang dan purus, ikatan itu cuma ada di atap. Ikatan-ikatan. Jadi yang lainnya itu isi ketemu wisu atau yang di badan rumah itu seperti tadi leke dengan roda itu semua dengan lubang dan dengan purus masuk begitu. Dan kalau misalkan dilonggarkan sedikit, malah saya mendapatkannya di sana itu seperti tadi, kayak misalkan ukuran tenga itu 6 cm. Jadi lubangnya malah dibuat agak sedikit kecil biar nanti malah menjadi rapat gitu. Begitu juga dengan yang wisu masuk ke dalam isi. Kalau saya melihatnya itu rapat karena butuh butuh pada saat memasang itu butuh dipukul dengan apa palu kayu, pegada kayu atau martelu itu tadi. Ini sepertinya rapat kalau saya lihat. Semuanya rigid gitu. Memang waktu itu digoyang masih agak sedikit goyang, tapi kalau pertanyaannya antara lubang dan purus itu ada celah atau tidak, saya melihatnya itu malah memang sengaja dibuat sempit dan rapat begitu. Oke, Furkan, terima kasih atas responnya. Gimana, Mas Cahyo? Silakan. Mungkin kita bisa minta Mas Regi Nardolake ya untuk memberikan tambahan, karena beliau ada membuat buku tentang yang di Wologai. Kalau Wologai itu polanya dia radial ya, mungkin bisa menjelaskan ya. Yang di Wologai itu silakan radial. Mas Ayo, Mas Regi ada di sini ya? Mas Regi ada kayaknya. Oke, Mas Regi. Nah, kita bisa bahas dan diskusikan, pertanyaan bagus banget dari Pak Joseph. Mas Regi ada di sini? Oh iya, malam. Selamat malam, Pak. Oi, selamat ya. Malam Mas Regi. Ah, salam hormat untuk kita semua, terutama Pak Cahyo. Salam hangat. Semangatnya udah terbagi nih ke generasi muda semua ya. Ya, silakan Mas Regi nambahkan informasi buat kita semua. Ya, pertama saya ucapkan apresiasi untuk Mas Furkon ya. Datanya cukup lengkap dan cukup detail menceritakan budaya Nggela gitu. Memang sih awal-awal kita kesulitan mendokumentasikan arsitektur vernakuler Nusa Tenggara Timur secara umum, terutama di pulau ini, pulau Flores dan Ende, gitu. Dan di Ende sendiri sudah banyak variasi yang saya coba temukan dan saya lihat di berbagai publikasi dan juga berbagai dokumentasi, bahwa sangat beragam yang ditampilkan oleh wujud arsitekturnya suku Lio gitu. Suku Lio ini suku yang sangat besar. Jadi dia, kalau yang sudah saya berhasil mendokumentasi kampung adat Wologai, jadi Muapu Wologai itu kampung di bawah lereng kaki gunung apa ya? Bukan Nerie, tapi di bawah Danau Kelimutu gitu, lereng. Jadi secara hierarki Wologai yang sudah saya dokumentasikan itu dia sebuah kampung yang berada di puncak gitu, beda dengan di Nggela kan berada pada pesisir, jadi keterbukaan dan sirkulasi pun lebih bebas ketimbang yang berada di Wologai itu sangat sangat tertutup, dalam artian bentuk wujudnya tuh klaster gitu, klaster dan musat, dan itu terwujud akibat geografi sih. Di Wologai dan Nggela hampir-hampir mirip keberadaan atau pola pola orientasinya yang saya coba lihat.
tapi orientasi Wologai lebih memusat pada Keda. Keda itu sebuah bangunan ritual yang didominasi oleh keberadaan benda-benda pusaka yang ada di situ. Sedangkan Ginjela mungkin belum sempat dokumentasi oleh Mas Furkon karena keadaannya sudah hilang jejak saat itu, mungkin yang didapatkan oleh Mas Furkon. Tapi di Wologai itu ada suatu orientasi spesifik, dia melingkar dan memusat pada wujudnya Keda sebagai lambang penjaga kampung gitu. Situ yang menarik dari Wologai yang saya dokumentasi itu, dia ada dua penjaga gitu, yang bagi masyarakat lokal itu menyebutnya sebagai lambang laki-laki dan perempuan gitu. Jadi wujudnya menggambarkan atau keberadaan bangunan-bangunan di Wologai itu menggambarkan leluhur mereka gitu. Tadi saya coba mendalami dan menyimak apa yang disampaikan Mas Furkon, ternyata di Ginjela tuh minim ornamentasi dan dekoratif ya. Gitu. Beda dengan di Wologai, dia sangat sangat didominasi oleh ornamentasi yang menceritakan keadaan alam, terus keadaan leluhur mereka, bahkan ada suatu simbol-simbol intim dari wanita yang ditampilkan di wujud dari pelingkup bangunan-bangunan di Wologai. Sedangkan di Ginjela itu sangat polos gitu. Tidak tahu apakah itu masih dalam proses atau sejak awal tuh sudah dalam keadaan polos seperti itu mungkin. Jadi kalau saya menyimak, ternyata Ginjela itu merupakan perluasan dari kampung-kampung asal, Nuapu asal gitu. Kemungkinan berasal dari daerah pegunungan turun-turun ke daerah perkotaan. Mungkin Ginjela merupakan suatu ruang peralihan gitu antara komunitas yang di pegunungan sama komunitas di kota. Karena Ginjela itu dekat dengan daerah-daerah pesisir yang cenderung adalah daerah perkotaan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan Mas Cahyo. Karena saya juga hanya sepintas ke Ginjela, tidak sampai mendominasi memahami dia, tapi saya lebih fokus pada daerah pemukiman-pemukiman di pegunungan gitu. Itu aja Mas Cahyo yang bisa saya tambahkan. Tapi ya, salut buat Mas Furkon, datanya cukup lengkap, sebaiknya dari Omah Library dibukukan deh. Gitu, sangat-sangat penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam arsitektur Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Mas Regi ya. Silakan Mas Regi lanjut. Terima kasih. Pak Real Rich. Pak Real Rich. Halo. Iya, silakan Pak Yosef. Nggak, mengenai gempa. Tadi Furkon mengatakan sambungan. Silakan. Halo. Ya. Tadi Furkon mengatakan silakan ya, Mas Pak Joseph. Sambungan-sambungannya itu tidak longgar. Ini ajaib. Kalau di Nusantara kita itu 90% bangunan itu menggunakan sambungan yang longgar. Sehingga bisa bergoyang kalau ada gempa. Kalau apa ya? Bahasa Jawa itu seret itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, kalau rapat sekali nggak bisa bergoyang itu malah nggak bagus bagi gempa. Peristiwa di Lombok, gempa Lombok itu mendatangkan pertempuran tanda petik antara PUPR dengan masyarakat. PUPR memaksakan sambungan yang rapat, sementara rakyat menunjukkan ini loh, yang sambungan rapat itu hancur semua kena gempa. Tapi PUPR bertahan dengan itu. Gitu. Jadi dugaan saya pembangunan kembali. Pak Joseph, ini, boleh? Boleh elaborasi yang di Lombok itu maksudnya apa ya? Bencana atau apa ya itu ya, pembangunan? Gempa besar yang di Lombok tahun lalu itu kalau nggak salah. Ada proyek dari PUPR maksudnya Pak Joseph gitu ya? Untuk ya membangun kembali lingkungan itu loh. Oke, itu sebagai kritisisme juga sih ke PUPR juga. Silakan ya, Pak Joseph. Oke.
Sehingga pembangunan Gela itu menggunakan teknologi dan konstruksi bukan tanda petik tradisional, tapi sudah menggunakan teknologi dan konstruksi Eropa yang kaku. Sehingga mudah-mudahan lah tidak ada gempa di Gela gitu. Supaya kalau ada gempa nanti remuk semua. Terima kasih, itu aja. Okay. Pak Diaris, terima kasih. Oke, okay, silakan Pak Joseph. Volkan, mungkin ada tanggapan mungkin atau Mas Cahyo supaya bisa tahu derajat. Iya, kalau saya sedikit nambahkan. Keratan atau ke... Iya. Silakan. Ini saya lupa tahun berapa, memang ada gempa di Maumere sebenarnya. Jadi gempa itu sampai terasa di... Oh, iya. Di mungkin sudah sampai ke Endi rasanya. Jadi mestinya Gela juga terasa gempa. Jadi ketika gempa di Maumere itu, yang saya ingat ceritanya adalah di desa Saga itu runtuh anunya apa namanya tanahnya tuh kayak longsor gitu terkena gempa itu. Jadi mestinya arsitektur di Lio itu mestinya juga tanggap gempa gitu ya, karena memang ada catatan peristiwa gempa, saya lupa tahun berapa, tapi itu memang membuat ada kisah orang itu trauma di desa Gela itu sehingga kampungnya itu sempat lama nggak bukan di Gela, maaf, di Saga, sehingga sempat agak lama tidak dihuni kembali karena takut terjadi gempa lagi, ada beberapa waktu kosong lalu pelan-pelan masyarakat membangun kembali gitu, desa adatnya itu setelah gempa. Jadi mestinya loh ya, saya nggak di Gela mestinya juga terkena gempa mestinya pada saat hari itu. Nah, coba dielaborasi lagi pertanyaan Pak Jokowi itu kira-kira menurut pengamatannya Mas Furkon, apakah rapat atau bagaimana? Coba dilihat lagi. Kalau misalkan goyangan ya, kalau saya lihat ya, maksud saya rapat itu karena kalau misalkan lubang di isi itu kotak dia, misalkan yang bagian atas isi itu 5 cm kali 5 cm, yang bawah juga lubangnya lurus 5 cm kali 5 cm. Tapi purusnya itu dia makin menyudut ke bawah. Jadi sebenarnya yang kena, kalau misalkan ini lubang, jadi yang rapat itu cuma bagian atas. Karena masuknya emang rapat, tapi di bagian bawah, karena ujung dari tadi lando itu mengecil, di dalamnya itu bisa, apa namanya, dia kalau menurut saya masih bisa bergoyang. Karena yang rapat itu cuma bagian isi, bagian atas itu. Dia purus atau yang masuk itu semakin kecil di bawah. Jadi rapat itu maksud saya rapat pada saat pemasangan gitu. Tapi di dalam itu masih ada rongga. Kalau saya mengamatinya begitu. Tapi emang dibuat agak rapat. Karena masangnya aja pakai dipukul-pukul untuk masukinnya. Itu sih kalau pengamatan saya tuh mungkin juga ada yang kurang juga dari saya pengamatannya, tapi sejauh yang saya lihat seperti itu sih. Oke, mungkin dari segi penyampaian komunikasi mungkin ada di gambarnya yang mungkin lebih kelihatan gitu. Cuma menurut saya tapi bisa memahami sih dimensi supaya ada kriteria bangunan tahan gempa gitu yang sudah bertahan selama ratusan tahun gitu ya. Mungkin lebih begitu ya, prinsip bangunan. Gimana? Mohon izin, saya mau coba tampilkan slide ya. Saya mungkin ada bisa membantu menjelaskan dari yang Furkon ya. Silakan Mas Cahyo. Okay. Share screen. Jadi ini saya ada foto dari tunjukkan saja yang dari paparan saya. Sudah bisa kelihatan ya sudah ya? Kelihatan Mas Cahyo. Oke, saya coba ini. Jadi ini contohnya yang di Nuaone. Maaf ya, di Nuaone ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, maaf saya tidak apa ya. Kalau saya coba scrolling ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi memang ada toleransi jarak nih ya, walaupun katanya rapat mungkin. Ini ada celah gitu sekitar mungkin 3 mili atau 5 mili ya. Kalau kelihatan ya yang saya zoom ini ya. Iya. Sudah, juga ada beberapa detail tapi di sini yang cukup kelihatan ini saya coba cek dulu. Nah, ini kalau ini kelihatannya cukup rapat tapi.
ini sih tidak kurang kelihatan ya bagaimana namanya rapatannya. Tapi tadi dari yang dari bawah itu kelihatan memang masih ada rongga ya, tidak rapat gitu ya. Ya kira-kira itu aja mas, sedikit. Oke. Mungkin saya bisa sketsakan sedikit ya. Ya silakan. Maaf, mana tadi? Ah ini, kalau misalkan ini lubang isi, oh jangan-jangan pakai ini. Ini kayunya, lalu ini misalkan lubangnya. Nah, jarak lubang yang ini dengan yang ini misalkan sama dia. Dia itu di sekitar 4-5 cm itu. Nah, di atas ini akan sangat rapat. Kalau misalkan ada kayu masuk lagi, nah, purusnya itu ke bawah mengecil. Begitu. Nah, jadi memang kalau tadi di foto Mas Ayo dari bawah memang ada rongga, tapi di atas sangat rapat. Karena purusnya itu mengecil tapi lubangnya tidak. Begitu. Mungkin itu ada celah di situ. Oke. Bisa tergambar apa tidak? Terima kasih. Ah, gitu Mas. Terima kasih. Ya, tergambar. Sangat mengerti. Oke. Mas Cahyo, Pak Joseph sama Furkan, saya mungkin ada baiknya kan kita pernah di sini berkali-kali di dalam beberapa presentasi ya. Dan memang sangat dimungkinkan sekali bahwa ada semacam engineering, teknik engineering lain mungkin ya Mas Cahyo. Apabila teknik sipil mendampingi untuk ekspedisi akan sangat baik sebenarnya ya. Supaya bisa memahami lebih lanjut gitu. Ya dan untuk membuktikan keterangan keempat memang perlu analisis struktur. Simulasi ya. Iya simulasi seismik gitu ya. Iya. Oke, okay. Baik. Tapi penjelasannya sangat logis dan sangat bisa dimengerti gitu. Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Satria Permana gitu ya. Sepertinya kenal dekat dengan Mas Furkan gitu ya. Bless you to meet you again, Mas. Sehat selalu ya. Terlepas dari arsitektur, Mas, tadi katakan setiap saw punya hubungan erat dengan leluhur masing-masing keluarga. Ada cerita khusus nggak waktu kesana dengan leluhurnya begitu? Dan kedua, nama-nama sawnya itu kan banyak sekali, punya fungsi masing-masing. Bagiku itu keren sekali gitu. Jika terbangun saw baru, lantas fungsinya apa? Ada fungsi baru atau mengikuti fungsi keturunannya? Maksudnya apakah itu sebuah fungsi itu menjadi menetap atau bisa mungkin ada fungsi baru? Silakan, Mas Urkan. Oke, selamat bertemu kembali juga untuk Mas Satria terakhir di kampus. Nah, kalau misalkan SAO itu, pengalaman saya sama leluhur, sebenarnya ya saya cuma ikut ritual-ritual biasa. Ritual yang mungkin itu bisa punya pengalaman yang agak gimana gitu sama leluhur ya, karena itu tadi saya sama salah satu SAO diangkat anak begitu dan harus menjalankan ritual yang menurut mereka ya, sepenuturan mereka bahwa kita semua yang ke sana itu diberikan berkat gitu yang akan dibawa kemana-mana begitu. Mungkin itu aja ceritanya. karena sudah diritualkan, karena sudah dianggap anak oleh para leluhur begitu. Untuk masalah SAO sendiri emang namanya itu penamaannya sendiri bermacam-macam. Ada yang karena dia itu emang seperti Saoria itu punya mosalaki utama gitu ya. Ria itu artinya besar, makanya Sao yang besar gitu. Sao pembesar gitu. Ada lagi Sao yang induk tadi, Sao Ine, kalau di sana Sao ibu itu Sao Labo. Labo itu bukan berarti ibu, tapi penamaan Labo itu hanya karena dulunya atapnya itu menggunakan labo. Labo itu bambu yang dibelah dua dan dijadikan atap tumpuk itu. Nah, labu itu sendiri namanya artinya pancuran bambu. Jadi dulunya atapnya seperti pancuran bambu, makanya namanya Sao Labo itu. Ada juga yang artinya itu nama dari nama leluhur mereka yang pertama membangun rumah. Jadi nama-nama Sao di sana beragam sih. Apa sumbernya kenapa namanya seperti itu? Ada yang punya sangkut paut dengan fungsinya, ada juga yang enggak.
Nah, kalau misalkan mau ada saung gua yang baru atau saung adat yang baru, sampai sekarang atau saya di sana juga bertanya, itu tidak dimungkinkan adanya saung gua baru. Karena yang saya jelaskan di awal tadi, sao itu berpengaruh sama pembagian tanah di sana. Jadi tanah di Nggela itu kita injak di mana, mereka akan tahu kamu akan berdiri di tanah sao ini. Di tanah orang punya sao ini. Jadi kalau misalkan ada sao baru, dia punya tanah yang mana itu nggak bisa. Jadi nggak mungkin ada sao baru untuk sekarang ya. Kalau di perkembangannya dulu, memang berkembang dulu-dulunya cuma ada 3 rumah, lalu berkembang ada pendatang lagi, sampai akhirnya bentuk kampung itu memanjang begitu. Tapi untuk sekarang, bahwa semua tanah di Nggela itu ya sudah ada yang punya dari masing-masing sao. Gitu. Kalau ada yang mau membangun sao lagi, menurut adat itu tidak dimungkinkan. Gitu. Ya, kamu harus ikut ke sao orang tua kamu siapa. Jadi tidak, sampai sekarang nggak ada sih kayak wacana mau ada sao baru atau gimana gitu. Sepertinya tidak ada. Oke, itu sih. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas Furkon. Okay. Terima kasih, Satria. Dari Sulkifli Ahmad, pada pemukiman tradisional Endelio selalu memiliki tubuh musuh dan kanga. Sepahaman saya, di Nggela tidak ada tubuh musuh dan kanga. Apakah setelah kebakaran masyarakat Nggela mau membangun kembali tubuh musuh dan kanga? Oke, saya share. Silakan. Lagi. Saya share lagi tadi. Silakan. Ini atau ini ya yang lebih terlihat. Jadi sebenarnya ada kanganya. Ini kanga. Dan ini kedai yang terbakar. Gitu. Tidak ada tuh di sini di Nggela memang tidak ada tubuh musuh, jadi laki-laki perempuannya itu kedai dan kanga. Tapi tidak ada tubuh musuh itu, tapi ada Pusinwa tadi yang sebagai pusat dari kampung itu sendiri gitu. Sekitar sini kalau tidak salah. Nah, itu. Jadi sebenarnya ada kanga, ada kedai tapi terbakar, dan juga ada pusat kampung gitu sendiri. Ada juga cerita kedai ini terbakar, sebetulnya kedai ini baru saja selesai dibangun. Sekitar kalau misalnya kebakarannya tahun 2018 mungkin di tahun-tahun 2014 atau 2015 atau sebelumnya, saya lupa, tapi tidak begitu jauh. Kedai ini baru saja roboh karena angin. Dan itu patah. Itu ada cerita juga, material itu patah. Jadi dia roboh terkena angin, terus patah. Jadi baru dibangun setelah jaraknya agak panjang dari yang kedai yang rusak karena angin itu. Jadi sebelumnya tidak ada kedai karena adat gitu ya, saya masalahnya seperti itu. Terus kedai dibangun kembali, lalu selang beberapa tahun kemudian terkena angin, lalu patah, lalu dibangun kembali, lalu terbakar gitu. Akhirnya sekarang tidak ada. Jadi jarak antara kedai dibangun terus rusak karena angin, dibangun lagi terus hilang atau terbakar habis karena terbakar, itu jaraknya tidak jauh gitu. Dan sampai sekarang ada, tetap ada niatan kedai itu akan dibangun. Gitu sih. Oke. Terima kasih, Furkon. Ya. Ini mungkin saya sedikit singkat sedikit ya pertanyaan-pertanyaannya karena sudah cukup malam. Ya. Ada beberapa yang pertanyaannya mirip ya, terkait dengan orientasi mungkin sudah dijelaskan ya. Ada pertanyaan juga tentang dokumentasi ini, apakah sudah dibukukan, Furkon? Sejauh ini sedang dalam proses dibukukan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sih. Oke, puji Tuhan, nanti semoga cepat selesai ya. Mungkin Mas Cahyo mungkin ada cerita-cerita mungkin bisa dibuat editorial yang sedikit berbeda untuk dibukukan gitu ya mungkin. Mungkin terkait sama apa namanya? Ini mungkin ada beberapa pertanyaannya, itu hanya banyak beberapa statement, tapi mungkin yang terakhir mungkin saya kasih, mungkin ini ada dari Igusti Agung Dini Restani, saya tertarik dengan sistem Tolopu'u pada saw ini. Apakah ada alasan tertentu mengapa pangkal dan ujung pohon yang digunakan harus bertemu, tanda tanya? Atau terdapat permakna dalam hal ini? Terima kasih. Sekaligus mungkin bisa di summarize-in mungkin Furkon untuk kita tutup acara ini. Silakan, okay. Furkon. Silakan. Ya.
kembali yang tadi ya. Sebenarnya kalau pemaknaan itu saya bertanya ke Unukoli juga, ya pemaknaannya karena agar kalau seperti manusia berbaring, ya jangan sampai kepala itu berbenturan dengan kepala, kaki itu berbenturan dengan kaki gitu. Ada alurnya, ada ceritanya. Jadi ada sesuatu yang mengalir di dalam struktur itu, kalau kata Unukoli, ada sesuatu yang mengalir seperti darah di dalam bangunan. Nah, cara darah itu mengalir, ya seperti urutan itu tadi. Jadi kalau sudah ketemu kepalanya, berarti harus bertemu dengan kakinya, lalu ketemu kepalanya lagi, ketemu kakinya lagi, begitu. Tapi kalau masalah hipotesa saya, karena kalau dari segi teknis ya, karena di pucuk dengan di pangkal itu memiliki massa jenis atau kepadatan kayu yang berbeda. Jadi kalau misalkan pangkal itu dia akan lebih keras daripada yang di pucuknya. Nah, kalau misalkan pemasangannya itu pangkal ketemu pangkal misalkan di satu titik, dia akan sangat kuat, tapi dia akan melemahkan di titik yang lain karena itu ujung ketemu ujung. Jadi salah satu sudut strukturnya itu akan bertemu kayu yang lunak gitu. Tapi di sisi yang lain kayunya kuat. Ini kalau misalkan dengan pola Utolo ini kita akan bisa membagi itu tadi kekerasan dan kelunakannya itu jadi seimbang antara di setiap sudut struktur begitu sih. Mungkin itu tadi gimana? Mungkin bisa ditutup Furqan karena kamu sudah menjelaskan sangat baik dan sangat beruntun. Saya pikir sudah disapu jagat ini penjelasannya perlahan-lahan sampai meresap. Terima kasih Furqan. Okay. Silakan bisa ditutup kesan dan pesan dan segalanya untuk bikin kata penutup. Saya ucapkan terima kasih pertama untuk teman saya Arif Wicaksono, mungkin dia juga antropolog yang sama Zaki di minggu yang lalu. Dia juga bersama saya di Ngela ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena datanya juga masalah adat dan ritual dia tahu lebih banyak dan saya juga banyak belajar dari dia gitu. Tapi juga teman saya Luke Mayang Kencana, dia di segi arsiteknya juga ikut belajar bareng saya. Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya memaparkan tema yang sebenarnya juga dari kita bertiga gitu. Jadi bukan dari saya sendiri. Terakhir saya ingin berterima kasih ke teman-teman Gela Kamilatu. Jadi kita membentuk sebuah apa ya namanya? Ya bisa dibilang perkumpulan orang-orang yang akan membantu Gela atau ingin membantu Gela. Ada juga Instagramnya bisa dicek Gela Kamilatu. Di situ ada Bondan juga yang kemarin memaparkan di Ngada itu. Jadi kita juga masih sering berinteraksi di Gela Kamilatu ini. Yang lainnya juga bisa tetap sama-sama membantu. Kita juga membuka untuk yang lain, untuk teman-teman yang juga ingin belajar tentang Gela, ingin sedikit membantu mungkin tentang Gela. Kita juga tidak hanya belajar arsitekturnya tapi juga kain tenunnya, juga adatnya begitu. Di sini kita ada wadahnya begitu. Oke, itu. Terus terima kasih juga kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan yang telah menyelenggarakan programnya. Sampai akhirnya saya juga bisa sampai ke Gela. Lalu dari teman-teman Jaringan Arsitektur Indonesia, terima kasih sudah mengajak saya bergabung. Dan juga yang terima kasih sebesar-besarnya untuk Omah Library yang mengadakan acara yang sangat luar biasa mempertemukan kita dari generasi yang muda sampai yang tua kumpul semua ngobrol bareng. Ini sesuatu yang sangat membekas bagi saya dan juga memicu kembali untuk saya belajar lagi tentang arsitektur vernakular atau arsitektur Nusantara begitu. Mungkin itu aja. Furqan, terima kasih banget semangatnya. Okay. Mas Cahyo, silakan mau ada ini? Ada titipan atau gimana? Ya, biasanya begini kan kalau buku, jadi kalau Fahri itu bukunya diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Lalu Bondan itu diterbitkan oleh Omah Library, bukunya tidak sempat diterbitkan oleh Kemendikbud. Dan mungkin dari yang bukunya Furqan ini akan diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Lalu Fahri juga sedang menyusun buku yang kedua ya. Dan juga harapan saya setelah
ini Bondan, juga nanti Purkon, dan juga kawan-kawan yang dari Sulawesi Tengah, juga nanti ada buku juga dari yang presentasi pertama namanya Yoris Mangenda ya. Jadi harapan kami satu persatu nanti kita bisa membuat buku tentang dokumentasi arsitektur yang tersebar di seluruh Indonesia ini gitu ya. Tentu kalau dari Kemendikbud tentu kuat aspek antropologinya, itu nggak apa-apa, nanti jadi buku pertama. Nanti buku keduanya kita perkuat di aspek arsitektoniknya, saya kira begitu. Jadi kita main strategi aja, ya. Jadi menghargai peran semua pihak, kita isi di mana mereka yang belum isi lah, kira-kira begitu. Jadi menurut saya gerakan untuk segera menerbitkan buku ini cukup baik untuk reproduksi pengetahuan depannya. Dan mudah-mudahan JAI dan OMA bisa turut juga mengisi lubang-lubang itu ya untuk manfaat bersama. Saya kira gitu, Riz. Terima kasih, Riz. Mas Cahyo, terkait sama yang sebelumnya ada mau di ini nggak, di highlight nggak? Yang sebelumnya saya kira presentasi yang paparan yang pertama dari studi pengamatan yang dilakukan oleh Yoris, ya tentunya sedang menyusun membuatkan buku. Gitu ya. Yang kedua itu saya lupa siapa yang kedua. Oh, bukan Mas Cahyo, yang ini yang tadi email tuh yang saya WA barusan. Maaf ya rekan-rekan. Iya. Saya terlalu banyak gadget ntar ya. Saya cek dulu di WA ya. Sebentar rekan-rekan. Sebentar. Itu dari Bu Yusri siap untuk membantu tuh. Ya. Tentu dengan senang hati kami. Iya, nanti mungkin bisa kontak Mas Cahyo dan Furkon gitu, dan nanti kita bisa bantu merembukkan ya Mas Cahyo ya. Selamat malam. Jadi siap. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam semuanya. Malam, ya. Salam kenal ya. Selamat malam. Ya. Yeah. Saya senang sekali mengikuti acara ini. Nyesel nggak dari awal ya? Dari ini sudah nomor 5 ya? Yang kelima Bu. Benar, nah itu. Jadi saya siap kalau misalnya sekira-kiranya yang ada mau bikin buku tinggal promosikan dulu di Asrinesia bisa. Oke. Dan jangan lupa diundang untuk yang selanjutnya ya. Oh siap Bu. Dan saya siap juga untuk berkolaborasi. Oh baik Bu, terima kasih banyak Bu. Anak-anak muda yang sudah mulai mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang nggak pernah kebayang kalau pada jadwalnya nanti masih banyak yang mencintai betapa luar biasanya budaya di negeri ini. Iya benar Bu. Okay. Luar biasa. Terima kasih Mas Furkon. Sama-sama. Saya sampai terpana loh tadi terus terang. Boleh tanya umurnya berapa? Lahir tahun berapa? Nggak boleh tanya? Boleh, Bu, boleh. Berapa? Umurnya 29, Bu, alhamdulillah. Muda banget. Oh, alhamdulillah, Bu. Loh, kalau sama saya dibandingin saya. Nah, nggih, Bu. Saya 15 bulan lagi, udah kepala 7. Masya Allah. Tapi saya temenin... Alhamdulillah. Makanya saya tunggu sekali dan saya bisa ngobrol dengan siapa ya, dari Omah Library atau dari Mas siapa ini yang jadi MC-nya itu? Ya, Mas Bu. Tadi nanti yang nanti saya baru kami, kenal semua. Salam kenal ya. Bu. Nanti kami selamat akan bu. Follow up mungkin ke Furkon, mungkin ya. Kita bisa langsung mungkin bisa dikenali langsung ke Bu Sri langsung dan sebagainya. Saya pikir biar yeah. Makin dulu namanya gitu, Asri Bu. Dari tahun 83. Oh, iya. Oke. Okay. Dulu nah, majalah Asri nyambung. Dari tahun 83. Kan saya waktu itu umurnya masih lebih tua dikit dari Mas Furkon, 31 waktu itu. Yeah, waktu lahirnya Asri. Jadi Mas Furkon belum lahir ya? Belum. Udah lahir? Belum. Belum lahir. Ya, saya senang sekali berkenalan dengan semua yang ada di sini. Saya mendapatkan acara ini dari Pak Bambang Sutrisno dari IAI.
Kebetulan beliau nggak bisa, beliau juga dari majalah Asri, sekarang menjadi Asri Nesia. Dan saya bersyukur banget, sayang kok baru nomor 5 ya taunya. Tapi nggak tahu. Kalau boleh 1-4 ada di mana saya bisa lihat, kalau ada ini ya. Kami sudah rekam. Sudah rekam, Bu, dokumentasikan, sedang dalam proses ada editing. Di mana? Ada di dalam arsip kami, nanti perlu didiskusikan sama Mas Cahyo juga dari CAI. Tapi nanti kami akan follow up ya, Bu, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dekat. Nanti saya akan kontak ke nomor Ibu mungkin lebih baik ya. Nanti kita coba untuk membantu teman-teman ini. Saya akan berikan kepada Mbak siapa tadi? Tadi saya kayaknya dikasih nomor telepon ya. Nanti saya Kirana ya, atau Kirana atau ini. Kirana. Oke, nanti kita Kirana langsung follow up ya, Mas Cahyo. Iya. Iya, iya. Dan tanggal 25 ini Agustus Asri Nesia bekerja sama dengan Kenari Jaya mengadakan acaranya kolaborasi antara arsitek dan interior tentang Nusantara, dan orangnya adalah Yori Antar dan Mas Dodo. Kalau pada mau nonton, monggo. Nanti tanggal 25 Agustus ya. Nanti ininya saya kirim. Baik, Bu Sri. Terima kasih. Nanti pokoknya kami kita akan berteman terima kasih banyak, Bu. Luar biasa. Kita berteman, bersinergi, berkolaborasi. Enggak bakal kita bisa bikin sesuatu untuk negeri ini yang betul-betul kalau kita enggak berkolaborasi. Benar. Pasti deh. Ya? Iya. Dan kami siap. Okay, siapa yang mau nulis artikel di Asri Nesia, saya tunggu. Okay, baik, terima kasih banyak, Bu Sri. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Sementara belum, karena COVID saya nggak cetak dulu. Jadi adanya di Instagram dan di website-nya. Ya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, Bu Sri, terima kasih. Oke. Okay. Mas Ayo, silakan. Oh iya. Sebelum saya tutup. Ya, ini ada pengumuman dari Yayasan Gunawan Cahyono. Jadi ada anugerah Profesor Gunawan Cahyono. Kalau bisa di-share di screen ya, Dija. Jadi pemilihan karya tertulis terbaik dengan subjek arsitektur vernakular untuk mendapatkan anugerah Profesor Gunawan Cahyono untuk jelajah rumah kedua tahun 2020 telah dibuka. Jadi kepada mahasiswa arsitektur atau penulis yang lulus maksimal 1 tahun dengan karya yang ditulis pada saat mahasiswa dapat mengirimkan karya tulis melalui email. Tenggat waktu pemasukan karya diperpanjang sampai 31 Agustus 2020. Informasi lebih lanjut dan syarat pemasukan karya dapat mengakses web yaitu Yayasan Profesor Gunawan Cahyono. .id atau Facebook grup Yayasan Profesor Gunawan Cahyono. Oke. Nanti kita send ke emailnya nanti. Semuanya mungkin Mas Mas Cahyo. Ya, kita kirim satu persatu ke para peserta ya. Iya, oke. Okay. Saya kira ini tawaran yang bagus untuk ya literasi arsitektur kita ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya tutup ya Mas Cahyo. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Cahyo atas tanggapannya dan publikasinya. Furqon sudah menjelaskan dengan sangat detail prosesi anatomi tadi ada bagaimana ia berusaha untuk mendokumentasi dengan sangat jeli, sangat jelas dengan penuh dengan detail gitu. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat runtutan apa yang ada di dalam presentasi sudah menjelaskan apa yang dialami gitu terkait dengan semangatnya yang untuk bisa mendokumentasikan, saya pikir ini bisa menjadi sebuah lecutan untuk kita semua untuk saling berkolaborasi, dan masih akan ada banyak lagi acara dan ekspedisi-ekspedisi yang lainnya akan dibantu untuk dipaparkan di sini dan kita diskusikan bersama dengan JAI dan OMA Library. Saya pikir itu aja. Furqon, terima kasih, energi kamu sangat luar biasa. Gambarnya bagus banget, dokumentasi bagus sekali, anatominya luar biasa gitu ya. Saya pikir harus diturunkan gitu ya ke adik-adik kelas gitu ya. Dan saya proficient untuk
apa untuk rekan-rekan sudah membantu kamu dan juga universitas yang sudah luar biasa UII untuk bisa menelurkan generasi muda seperti Furqon gitu ya, luar biasa. Saya pikir itu aja Mas Cahyo dari saya. Mungkin Furqon, terima kasih atas energinya sekali lagi, tidak mudah untuk membuat hal seperti itu. Iya, si, kita kembali ya, kita kembalikan ke ya, ke apa ke host ya. Silakan Dimas. Dimas. Silakan. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, terima kasih semuanya sudah hadir dan mengikuti acara sampai selesai. Dan, tapi masih, jadi jangan lupa ada masih ada satu sesi lagi dan mungkin akan bertambah lagi karena ada partisipan kembali yang akan mendaftarkan diri. Jadi tunggu ditunggu. Jadi untuk mengakhiri acara ini bisa menyalakan kameranya masing-masing buat foto bersama sebagai kenang-kenangan kita bersama. Oke, 1, 2, 3 ya. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3 slide ketiga, terakhir 1, 2, 3 yuk, udah selesai, selamat malam semua, sampai ketemu minggu depan, malam, bye bye. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Mas Syed, terima kasih Furqon, Dimas, Kirana, ada Mutia di situ, Afrianto, Ahmad Dinawan, Anggito, Beta, Esra Ganesha, Hari Kurniawan, Hera, dan begitu banyak orang yang sudah hadir dari tadi juga ya, dari Ibu Yosi, Emilia, dan sebagainya. Oke, kita tutup ya, Dimas. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.